Rombongan dari Mabes Polri dan Densus 88 beserta dengan Polda Sulawesi Tenggara yang kami hormati, tamu dan undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan ini. Kita hadir bersama dalam sebuah majelis bincang bersama Polri dengan tema membangun silaturahmi dalam rangka mencegah paham radikalisme dan terorisme di Provinsi Sulawesi Tenggara Mengawali acara di kesempatan ini kita akan bersama mendengarkan sambutan dari Direktur Islamic Center Muaz Bin Jabal Dalam hal ini Al-Ustaz Haji Zazen Zainal Mursalin Elsi. Kepada Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati rombongan dari Mabespori, rombongan dari Densus 88 dari Polda Sulawesi Tenggara, para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, wahaiyikum bithahiyatil Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Suluh> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulil muttaqin wala ila ala zalimin wa usalli wa usallim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama-tama selaku tuan rumah kami atas nama Islamic Center Muad bin Jabal mengucapkan ahlan wa marhaban bikudumikum kepada para tamu dari Mabes Polri, demikian juga dari Densus 88 dan dari Polda Sulawesi Tenggara. Dan sekaligus kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya di dalam menyelenggarakan kegiatan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sebagaimana juga kami mengucapkan ahlan wasahlan kepada para hadirin dan hadirat yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat yang berbarokah ini, guna mengikuti kegiatan dialog bersama dengan polisi, Republik Indonesia seputar masalah gerakan radikalisme dan terorisme. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya terorisme dan radikalisme adalah merupakan sebuah gerakan yang tertolak dalam semua agama terlebih dengan agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin apabila kita pun membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an maka akan kita dapatkan bahwa ayat pertama di dalam ayat suci Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula nama Islam itu sendiri. Salah satu namanya adalah atau salah satu maknanya adalah Assalam yang artinya perdamaian. Ya, Islam adalah agama kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang misi utama Nabi kita Muhammad alaihi salatu di dalam firmannya di dalam surat Al-Anbiya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar rahmat di semesta alam. Oleh sebab itu Islam sangat mengutuk aksi-aksi terorisme yang menanamkan teror dan rasa takut terhadap kaum muslimin secara khusus dan bahkan kepada manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaoohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaaban Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dengan cara sengaja, ya Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaoohu jahannam maka balasan yang neraka jahanam wa gadhiba Allahu Allah murka kepadanya wa la'anahu dan Allah melaknatnya wa 'addalahu 'adaban dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman inna jazaul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw min al lahum fid dunya wa lahum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya atau sungguh hanyasannya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya dan mereka berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan teror di muka bumi. Wayasauna fil ardi fasadan Mereka itu berhak mendapatkan hukuman dibunuh. Au bahkan disalib. Au aydihim khilaf atau dicincang, dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dia diasingkan di muka bumi dunia bagi mereka itu adalah merupakan kehinaan di di, di, di dunia ini wafil akhirati fil akhirati adim dan bagi mereka di akhirat kelak adab yang begitu besar ayat inilah yang banyak digunakan oleh para ulama rahimahumullah taala yang menunjukkan betapa kejinya aksi-aksi terorisme yang saat ini kemudian marak dilakukan yang sayang sekali kemudian dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang salah di dalam memahami sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an -ayat al atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga karena pemahaman yang salah inilah kemudian melahirkan tindakan dan aksi yang salah. Ya. Oleh sebab itulah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala sangat salah apabila kemudian ada sebagian orang yang selalu mengaitkan bahwa teroris itu seakan Islam gitu sehingga sehingga saat ini seakan-akan Islam menjadi yang tertuduh padahal ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Ali salatu sangat jauh dari ajaran-ajaran seperti itu dan memang Apabila kita melihat lembaran-lembaran sejarah terdahulu akan kita dapatkan bahwa aksi-aksi terorisme ini adalah sudah ada dari sejak zaman salafus saleh bermula dari gerakan khawarij pada zaman pada zaman Ali bin Abi Thalib dan kemudian terus berkembang dengan perkembangannya yang cukup pesat sehingga kemudian kita kenal saat ini dengan neo-neo khawarij yang uh, tidak jarang juga kita dapatkan Aksi-aksi mereka di negeri kita tercinta. Oleh sebab itu, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan dilaksanakan di Islamic Center Lembaga Dakwah kami. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita sekalian, dan juga perlu kami sampaikan bahwa... Uh, lembaga Islamic Center Muad bin Jabal ini adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial ya walau usianya masih cukup belia masih kurang lebih 10 tahun ini memasuki tahun ke 10 sekarang tapi Alhamdulillah kami telah memiliki beberapa cabang di Sulawesi Tenggara ini ya ada di Wakatobi, ada di Konawe, ada di Konawe Selatan, ada di Kabupaten Kolaka, bahkan juga kami punya cabang di Raja Ampat Papua Barat dan kemudian juga sekarang sedang pembangunan Islamic Center Muad bin Jabal di Kabupaten Bandung Jawa Barat dan kami pun memiliki media yang cukup sederhana tapi efektif untuk berdakwah sehingga kegiatan ini pun kami live-kan di Radio Muad 94,3 FM yang menjangkau beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara ini juga ada di Radio streaming dan demikian juga kami livekan juga di eh, saluran televisi kami di TV kabel di Muad TV demikian juga kami publikasikan melalui jejaring sosial lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada bila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam kegiatan ini dan sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan atas ta'awun yang diberikan demikian sambutan dari kami wallahu taala ala masallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga yang akan menjadi pembicara dari Karbimas Mabes Polri mantan teroris dan Densus 88 dan untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hasrullah untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala dunia wa bihi nasi'inna wa Wassalatu wassalamu ala amyai musallin wa alihi wa ajma'in. Bapak rombongan Mabes Polri. Bapak rombongan Densus 88. Dan Bapak Nasir Abbas. Yang kami hormati dan Bapak Direktur serta Pengurus Islamic Center dan para akhwat dan ikhwan sekalian, Alhamdulillah, pada sore hari ini kita langsung saja pada sesi uh, membicarakan tentang radikalisme dan terorisme. Dan ini menarik untuk dibahas di masjid ini dan mudah-mudahan mendapat uh, tambahan ilmu kita untuk jamaah sekalian. Untuk itu saya persilakan kepada pertama Ibu, ini Ibu dari Korbimas Mabes Ibu AKBP Dr. Randa Fatima MM. Beliau berada di atas, di atas kita ini. Nanti akan menyampaikan langsung, tapi tidak live, langsung di atas nanti. Kemudian berikutnya kami persilakan Bapak Nasir Abbas. Saya persilakan Pak Nasir. Ini Bapak mantan alumni Akademi Militer Afghanistan. Berikutnya Bapak dari Densus 88, Bapak AKBP Kurniawijaya SH. Mari Pak. Baik, mohon maaf, Ibu di atas, apa bisa mendengar saya, Bu? Ibu, Ibu AKBP Dr. Dr. Fatimah Fatima. Assalamualaikum, bisa Pak? Alhamdulillah. Baik, uh, hadirin dan hadirat sekalian, kita bagi per sesi ini 20 menit, Pak. Alhamdulillah 20 menit bisa sampai uh, kemudian 45 menit kita akan tanya jawab. Dan selebihnya nanti kita tutup dan kemudian kita floor bisa tanya jawab masing-masing. Untuk pertama saya persilakan Ibu AKBP Dr. Anda Fatima MM Bu, untuk menyampaikan uh, materinya. Silakan Bu. Halo Ibu. Halo. Ibu Halo, bagaimana? Assalamualaikum. Alhamdulillah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Muas bin Jabal, yang kami hormati para jemaah yang menghadiri acara kami di pondok pesantren ini. Kemudian, ibu-ibu juga yang tidak kalah pentingnya yang ada di depan kami ini dan para undangan mungkin dan para narasumber yang kami hadirkan baik dari Polda maupun dari Mabes terutama narasumber kita yang utama Bapak Nasir Abbas yang Akademi Mujahidin Militer Akademi Militer Mujahidin Afghanistan Kemudian Bapak Kurnia Wijaya dari Densus 88, terima kasih sekali lagi kami mengucapkan kepada pihak pondok pesantren yang telah berkenan menerima kami hadir di tempat ini. Kami sangat bersyukur bisa bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu di acara ini karena ini adalah acara yang jarang sekali kami berkesempatan apalagi menghadiri dan... Berkunjung ke pondok pesantren yang luar biasa penyambutannya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, Pak. Adapun maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nasir Abbas dan Pak Kurnia Wijaya dalam rangka mencegah meluasnya. Paham radikal di masyarakat kita, kemudian harapan kami dengan adanya kegiatan ini adalah supaya masyarakat kita terhindar dari menjadi korban atau menjadi pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh teroris atau orang-orang berpaham radikal. Kemudian, selanjutnya harapan kami juga, apabila bapak-bapak uh, dan ibu-ibu telah mendengarkan nanti uh, materi yang disampaikan oleh beliau, mungkin kami berharap. Semoga materi yang Bapak terima ini bermanfaat, dan kami berharap agar materi nanti bisa disebarkan, disebarluaskan, disampaikan kepada saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya, lingkungan sekitar, sehingga eh, bisa disampaikan, ditularkan materi ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dan terhindar dari terjangkit paham radikal ini, Pak. Karena paham radikal itu tidak hanya menjangkiti orang tua anak-anak juga terjangkiti, tidak hanya menjangkiti uh, orang muslim. Orang agama lain juga ada yang menjadi penganut paham radikal, Pak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kami juga menyampaikan bahwa paham radikal itu tidak hanya uh, orang tertentu tetapi sudah menjangkiti itu juga baik polisi, tentara, dokter dari lintas Pendidikan apapun tidak pandang bulu karena menyangkut ideologi Pak, sehingga kami berharap nanti materi ini bisa disampaikan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, agar tidak lain dan tidak bukan maksud kami, supaya lebih banyak orang yang mengetahui tentang hal ini dan lebih banyak orang yang terhindar dari menjadi pelaku atau korban dari tindak teroris ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya menerima kami dan penyambutan yang luar biasa sekian sebagai pengantar atau sambutan dari kami wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kita langsung ke pembicara kedua yaitu Bapak Nasir Abbas Pak Nasir Abbas ini saya selalu agak sulit untuk membilang mantan teroris karena Pak Nasir Abbas ini mirip orang India gitu mirip penyanyi India jadi tidak kelihatan perawakan teroris gitu ya tapi kita lihat nanti apa yang beliau akan sampaikan mudah-mudahan uh, kita juga bisa mengikuti perjalanan hidup beliau minimal uh, bagaimana kegiatan teroris itu sebenarnya gitu ya saya persilahkan pak Nasir. Bismillahirrahmanirrahim diri beliau, ya Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. alhamdulillah, bikhair. Syukur alhamdulillah, ya hari ini saya bisa hadir di uh, pesantren Islamic Center Muaz bin Jabal. Ya, saya sangat senang hati bisa uh, bertemu dengan ikhwan-ikhwan uh, semua di sini. Ya, dulu saya sewaktu direkrut sama Ustadz Abu Bakar Bahashir. Kenal Ustadz Abu Bakar Bahashir? Tahu Ustaz Bakar Bashir. Di mana sekarang beliau? Ya. Di, di pondok. Di penjara beliau. Penjaranya sekarang di Gunung Sindur. Ya, kasihan. Ya, beliau itu adalah ibarat seperti orang tua saya, ya guru saya, pimpinan saya dahulunya tuh. Ya, tapi kemudian beliau ya terlibat dalam Uh, persiapan di hutan jantung Aceh tahun 2010 Nah, beliau itulah yang merekrut saya ketika umur saya 18 tahun 18 tahun, maaf, maaf Saya mau tanya, tolong angkat tangan, siapa yang umur 18 tahun? Tolong, ya, jangan malu, angkat dia tinggi Oke, okay, baik Nah, terima kasih, ya, terima kasih <tuh> Umur 18 tahun, saat itu saya berangkat Karena saya merasa senang ya kenapa karena saya ditawarkan pergi ke luar negeri ya siapa yang suka pergi ke luar negeri Enggak ada yang suka bohong ya yeah. oke okay. mau naik pesawat gratis kurang semangat mau naik pesawat, mau naik pesawat gratis gak Alhamdulillah ya dulu saya ditawarkan seperti itu saat mau diajak pergi ke Afghanistan, saya bilang kepada Ustaz Abu, ya, Ustaz saya enggak punya biaya. Saya enggak punya uang. Ustaz tahu keadaan keluarga saya, ya. Lalu beliau bilang, "Tenang saja. Di sana kan nanti perlu biaya, perlu akomodasi, makan, tempat tinggal di mana dan berbagai macam keperluan." Ustaz Abu bilang, "Tenang saja. Ya, semuanya kami tanggung." Wah. Kira-kira kalau jalan-jalan gratis mau tidak? Alhamdulillah ya Nah sama halnya dengan saya saat itu. Jadi yang membuat saya jadi tertarik untuk pergi ke Afghanistan, simple saja, mudah saja, tidak macam-macam. Yaitu apa? Naik pesawat gratis, pergi ke luar negeri gratis, ya bisa berada di luar negeri semuanya ditanggung. Hanya itu saja yang kemudian saya semangat. Yang akhirnya kemudian mereka ya membawa saya pergi ke Afghanistan. Sebenarnya saya hanya pikir saya cuma lihat, ya ikut terlibat sebentar sudah selesai. Tapi akhirnya mereka masukkan saya ke dalam ya akademi militer mujahidin Afghanistan. Ya, disitulah kemudian saya mendapatkan pendidikan militer selama tiga tahun di akademi itu. Ya belajar berbagai macam senjata. Ya. Baiklah, pernah tahu senjata apa? Siapa tolong bisa menjawab? Siapa aja? Ya, oke, okay, Apa? Berapa? Kurang jelas. <laughs> Baiklah, yang yang bisa beri jelas yang lain. Ya, baik. AK-47 Ya memang ini senjata lama ya Banyak orang kenal AK-47 Ya di sana juga di Afghanistan Memang itu senjata yang populer AK-47 ini aslinya buatan Rusia, tapi kemudian dibuat oleh negara lain. Cina juga buat AK-47, Mesir juga buat AK-47, Iran pun bikin AK-47. Jadi ada macam-macam versi AK-47, tapi aslinya adalah di sana. Ya, dari senjata ringan sampai senjata berat itu semua saya pelajari. Yang dimaksud dengan AK-47, ya, AK itu nama orang, Kalashnikov itu nama orang. 47 itu adalah tahun pembuatannya. Ya, begitu. Sistemnya sistem gas operation artinya saya mempelajari itu sampai sistem operasinya ke dalam-dalamnya itu dari senjata ringan, senjata berat dan senjata artileri bukan hanya berbagai macam senjata selama tiga tahun tetapi juga taktik perang ya embus, serang hendap ya penyerangan malam, penyerangan kota ya perang kota, perang hutan ya perang uh, di gurun dan berbagai macam itu semua dipelajari kemudian mempelajari juga field engineering field engineering itu adalah pelajaran untuk menghancurkan penghancuran ya artinya insinyur lapangan bukan insinyur untuk untuk membangun bangunan tetapi insinyur untuk menghancurkan ya jadi kalau misalnya lihat bangunan masuk dalam satu bangunan terus sudah ter terbayang di mana letak titik lemahnya ya karena dipelajari kemudian diperkirakan berapa bahan peledak yang dibutuhkan. Itu sebenarnya asalnya dengan hitung-hitungan. Cuma tanya kontraktor, ya. Kalau tanya kontraktor yang memang yang sudah ahli, ya, Tanah sebidang mau dibangun tiga lantai, kira-kira berapa dibutuhkan? Pasti dia akan segera dapat menjawab kurang lebih sekian. Nah begitu juga, padahal sebelumnya dia sudah menghitung-hitung dulu, ya maksudnya sudah terbiasa. Tapi ketika saat diperlukan waktu yang cepat, dia bisa menjawab. Itu namanya ahli. Nah begitu juga di Akademi Militer, awalnya belajar menghitung berapa lebarnya, berapa tebalnya dan lain-lain begitu. Tetapi karena sudah sering menghitung, akhirnya bisa memperkirakan kurang lebih bahan peledak yang diperlukan bagaimana. Bukan hanya menghitung, tetapi juga meracik. Ya dari bahan kimia, ya berbagai macam bahan kimia kemudian dibuat bom begitu. Pernah tahu belerang? Kayaknya nggak pernah dengar ya. Pernah tahu belerang? Ya itu salah satu bahan. Ya uh, <coughs> pernah tahu pupuk untuk tahun tanaman? Itu juga bahan peledak. Ya pernah tahu alu, uh, pa, uh, aluminium powder yang untuk cat? Aluminium, serbu aluminium. Ya, Ini gunanya pernah. Baik, itu juga salah satu, ya. Tapi kalau hanya satu unsur itu tidak akan jadi peledak. Namun barang-barang tersebut jika dicampur sesuai pada porsinya dan perbandingannya itu akan menjadi satu senyawa bahan peledak. Ya maksud saya bukan tiga bahan itu jadi satu. Itu sebagai contoh saja. Jangan coba-coba ya, entar ditangkap sama Pak Kurnia. Ya, jadi berbagai macam. Ya, barang-barang di dapur juga bisa digunakan untuk membuat bahan peledak sampai segitunya itu semua dipelajari. Ya, bom apa yang terakhir ini yang pernah terjadi masuk dalam berita? Bom panci yang agak terkenal belakangan ini ya, begitu. Ya, sayang sekali panci yang dipakai itu salah sebenarnya itu. Alhamdulillah saya bukan gurunya. Ya, baiklah. Jadi jangankan bom panci, sampai bom yang mobil bom di uh, di Marriott uh, di mana di uh, Bali pada tahun 2002 itu tahun 80an sudah belajar saya, karena saya ke sana itu tahun 8, 87 umur saya 8, 18 tahun, begitu. Nah itulah dia ya kemudian berbagai macam dipelajari di sana, termasuk juga fikih jihad. Kita biasanya mempelajari fikih apa nama fikih ibadah seperti fikih salat fikih zakat, begitu kan? Fikih puasa ada. fikih haji ada ya pernah dengar fikih jihad pernah ya tapi kan kurang di 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 dipelajari karena memang bukan wilayahnya bukan tempatnya namun di Afghanistan tuh dipelajari fikih jihad bagaimana etika-etika jihad itu dipelajari sayangnya ya ternyata di antara teman-teman saya itu kemudian dia melenceng ya dari fikih jihad ya lalu kemudian mereka terpengaruh dengan seruan Osama bin Laden pada tahun 99. Tahun 99 Usama bin Laden mengeluarkan seruan untuk supaya umat Islam semuanya melakukan kewajiban yang paling besar dalam Islam yaitu dengan membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Akibat dari seruan itu, sebagian dari anggota JI, ya maksud saya ya dalam kelompok JI, terpengaruh dan kemudian setuju. Saya membaca seruan itu pada tahun 1999 dalam bahasa Arab tapi kemudian saya menolak. Mereka mereka mempertanyakan kenapa saya menolak statementnya Osama bin Laden. Bukankah Usama bin Laden itu mujahid kabir? Ya, seorang yang sangat berjasa di Afghanistan. Ya, saya bilang bukan masalah beliau jasa beliau dan juga bukan masalah beliau adalah seorang mujahid kabir. Tetapi apa yang beliau serukan ini berlawanan dengan fikih jihad. Ya, di medan pertempuran Allah dan Rasul sudah mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Begitu. Dan kita tidak boleh membuat kerusakan, perang itu tidak membuat kerusakan. Memang perang itu akan memberi penghancuran, tetapi dengan sengaja untuk merusak sesuatu yang tidak patut dirusak itu tidak boleh seperti contoh ya, dilarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, ya tidak boleh membunuh binatang ternak dengan sewenang-wenangnya dan berbagai macam lagi. Termasuk jika kita melihat ada musuh yang kita benci, ada orang yang kita sangat benci yang musuh kita yang telah melakukan sesuatu pada kita, lalu kita temukan jasadnya di jalan, kemudian kita cungkil matanya, kita potong telinganya, kita belah dadanya karena saking rasa saking marahnya itu sebenarnya haram dan orang yang melakukan itu dijanjikan neraka. Ada hadisnya, ya itu disebut dalam fikih jihad itu sebagai hukum taktil, ya sampai segitunya. Karena perang itu bukan nafsu, perang itu ialah karena memang ya marahnya marah lillah, marah karena Allah swt. Ya, tapi kita melihat mereka belakangan ini membunuh secara sembarangan. Ya Allah Rasulullah SAW mengingatkan Faiza fa Kalau kalian ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan berarti Rasulullah SAW orang yang suka membunuh tidak, tetapi Rasulullah SAW mengarahkan. Kalau ingin membunuh dan memang patut dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maka etika membunuh atau hukum membunuh dalam Islam itu adalah dibunuh pancung, ya. Karena dengan demikian tidak ada unsur penyiksaan, ya. Makanya diatur bagaimana panjang pedangnya, kemudian bagaimana cara menghayunnya, ya itu dalam 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 apa kitab ulama juga menyebut hal tersebut dan bagaimana cara hayunnya sehingga kemudian sekali tebas putus lehernya itu dan itu tidak terasa ya kenapa ya ibarat seperti orang yang apa namanya itu ya digigit nyamuk katanya itu ya wallahualam tetapi jika hukum bunuh seperti gantung, tembak, itu ada unsur penyiksaan karena tidak orang langsung mati ketika waktu dihukum gantung. Hukum tembak pun belum tentu langsung mati, dia akan merasa nazaknya itu. Dan apalagi dengan listrik atau dikasih racun ya, itu semua ada ya unsur penyiksaannya karena dia akan merasakan kesakitan sebelum mati. Nah, makanya kalau kita menyembelih, menyembelih binatang, ayam misalnya ya, maka yang perlu kita persiapkan adalah pisau yang cukup panjang pisau yang tajam dan bersih Lalu kita potong Nah bolehkah pisau ini yang kita potong ayam tadi Kita pakai untuk potong kerbau Boleh atau tidak? Kok nggak ada yang jawab? Pisau yang kita pakai untuk ayam tadi Yang bersih, yang tajam ya. Lalu kita pakai untuk ayam Kemudian kita pakai untuk potong Untuk sembelih kerbau Boleh atau tidak? Boleh Ya, boleh. Kenapa? Ya kita sayat-sayat kan, mati gak dia? Lama-kelamaan mati gak dia? Mati kan, tetapi itu ada unsur penyiksaan Maka kemudian Karena ada unsur penyiksaan itulah Maka tidak boleh Ya, Namun kalau sekadar untuk bunuh, ya boleh aja Oleh karena itu Untuk supaya Faiza kotal faah sinul kotla supaya kita membunuh dengan cara yang baik. Tukar jangan pakai pisau yang untuk ayam tadi itu kita pakai parang yang lebih atau golok yang lebih panjang yang tajam sehingga kita bisa menyembelih dengan lebih baik begitu. Ya itu maksudnya faah sinul kotalah Begitu juga dalam peperangan. Kalau sekali tembak bisa mati, kenapa harus diberondong? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus ditenggelamkan dalam air? Seperti mana kita lihat dalam rekaman-rekaman dari kelompok ISIS, itu semua sudah ada unsur penyiksaan dan mereka sudah melanggar adab-adab itu semua. Baik, saya mau tanya, tolong jawab ini. Ya, mana yang lebih baik, ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Mana yang lebih baik, manusia atau robot? Robot itu pintar bicara, pintar bergerak. Sekarang ada robot bisa berlari. Mana yang lebih baik, manusia atau robot? Alhamdulillah. Pilih mana? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Pilih mana? Pilih Nabi Muhammad atau Joko Widodo? Pilih mana? Negara Islam atau negara kafir? Alhamdulillah, semuanya berpotensi direkrut. Lihat, Anda tidak sadar. Sebenarnya dari awal tuh saya sudah menggiring ya untuk merekrut ya saya ajak berinteraksi tidak sama seperti berceramah ya kan sehingga anda terus fokus dengan saya perhatian sama saya menjawab pertanyaan saya sampai saya kasih pertanyaan yang menjebak ya yang sehingga kemudian anda menjawab apa maunya saya ya begitu nah itu tiga contoh jawaban inilah dia yang dimaksud dan ingin mencegah paham radikal ya sebenarnya saya arahin ke situ ini mencegah faham radikal dan terorisme. Dulu saya juga menjawab sama seperti bapak-bapak di, 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 sini, ya sama, ya dengan luguin saya jawab ya Al Quran dong, ya Nabi Muhammad kan uswatun hasana, kita harus pilih Nabi Muhammad. Ya negara Islam lah, masuk negara kafir kita pilih, ya begitu. Tapi itu sebenarnya ada unsur perekrutan, ya logika kita itu dipermainkan, Ya, itu baru tiga pertanyaan. Belum saya kasih 20 pertanyaan, langsung bapak-bapak ikut sama saya. <tik> ya maaf, saya bisa begini, saya bisa merekrut karena track record saya setelah tiga tahun pendidikan di Akademi Militer, lulus tahun 90, saya dipilih menjadi instruktur tenaga pengajar. Tiga tahun saya bertugas menjadi tenaga pengajar di Akademi Militer. Kemudian jabatan saya dalam Jamaah Islamia terus naik dan terus naik sampai kepada pada jabatan yang terakhir sebelum saya ditangkap sama Pak Kurnia dan kawan-kawannya. Ya, jabatan saya terakhir adalah Ketua Mantiki 3 Ketua Wilayah yang ketiga. Wilayah ketiga JI ini meliputi Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi, ya kemudian Selatan Filipina, ya Mindanao dan Kepulauan Tawi-Tawi. Ya, jadi semua kegiatan anggota JI di bawah di wilayah tersebut itu di bawah kepimpinan saya. Jalur keluar masuk tiga negara itu semua sudah saya lewatin dan saya atur baik legal ataupun ilegal dan saya membuka camp di Filipina. Saya melatih orang, saya merekrut orang, saya membina orang. Profesi saya dulu adalah mengajar atau melatih orang membunuh dengan berbagai macam cara. Ya, minta maaf itu masa lalu saya, ya. Tapi itulah saya harus sampaikan begini. Artinya, saya bisa ber, uh, uh, berubah profesi sebab apa uh, waktu dulu JI memang melatih benar seseorang itu. Oleh karena itu jangan heran ya ketika peristiwa bom Bali itu terjadi, kenapa mereka bisa melakukan itu? Banyak orang meragukan, ini tidak mungkin orang Indonesia yang melakukan ini, pasti ada orang asing, orang, -orang kelompok lain. Masa sih Ali Imran orang desa Tenggulun itu bisa melakukan aksi bom? Ya, eh, tapi dia bisa karena dia belajar di Afghanistan. Ya, di antara para pelaku-pelaku bom Bali itu ya, mereka pernah, pernah menjadi murid saya waktu di Afghanistan. Ya, Antara lain seperti Imam Samudra. Pernah, nama, pernah dengar nama Imam Samudra? Itu murid saya. Umar Patek pernah dengar? Murid saya. Dolmatin, Mubarak, ya Azhari Nurdin. Itu murid saya waktu di Filipina. Ya, ya cukuplah. Saya nggak mau sebut banyak sekali itu murid saya. Ya, nakal nakal itu murid saya itu. Ya, guru kan selalu ngajar yang baik, ya kan? ya guru selalu gajah baik, yang salah kan murid gitu. Ya uh, maaf itu saya bercanda. Memang saya tidak pernah mengajarkan untuk membunuh warga sipil karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi kalau saya terlibat dalam dalam peperangan, iya, saya terlibat dalam peperangan di Afghanistan dan juga di Filipina saya terlibat. Namun untuk membunuh warga sipil tidak pernah sama sekali. Tetapi karena mereka ini terpengaruh dengan seruan Osama bin Laden, akhirnya mereka kemudian melakukan hal tersebut. Baik, saya ingin menjelaskan tiga pertanyaan tadi. Ya. Pilih Al-Quran atau Pancasila. ya alhamdulillah ya di situ mereka akan tumbuhkan rasa kebencian kepada Pancasila ya mereka akan menyebut bahawa pilih Al-Quran tolak Pancasila padahal itu pertanyaan yang salah kenapa saya bilang pertanyaan yang salah Al-Quran itu kalamullah ya sementara Pancasila itu adalah rumusan manusia rumusan manusia aturan di pesantren ini ada aturan Ada aturan, ya. Aturan itu ada di Al-Quran. Aturan di pesantren ini ada di Al-Quran. Ada, adakah? Ada bukan? Maksud saya, itu bentuk bahasa aturan. Bahasa aturannya itu sama persis di terjemahan Al-Quran. Tidak ada, tidak ada. Namun, aturan itu. Ya, aturan di pesantren yang dibuat itu tidak berlawanan dengan Al-Qur'an. Begitu. Kenapa kita ikuti aturan di di pesantren? Karena aturan itu tidak berlawanan dengan Al-Qur'an. Namun, kita tidak bisa membandingkan aturan pesantren dengan Al-Qur'an sebab aturan pesantren ini adalah aturan yang dirumus oleh manusia, sementara Al-Qur'an adalah kalamullah. Mutlak Allah, Jadi ketika dibandingkan, pilih mana? Al-Qur'an atau Pancasila? Ya. Maka dia telah melakukan penistaan atau penghinaan Al-Qur'an. Mengapa? Telah mensedarjatkan antara Al-Qur'an dan Pancasila. Tidak layak untuk dibandingkan. Kalau bahasa zaman now, kalau ingin membandingkan, apple to apple itu bahasanya. Ya membandingkan apple to apple, apple apple dengan apple gitu. Ya, kalaupun apple dengan apple itu pun bandingnya apple luar negeri ya dibandingkan dengan apple luar negeri. Jangan dibandingkan apple Amerika dengan apple Malang, ya. Ya tidak sama begitu tidak tidak layak dalam negeri dengan dalam negeri, luar negeri dengan luar negeri. Artinya kita harus banding seimbang. Nah, kalau Allah tidak layak dibandingkan dengan rumusan manusia. Jadi ketika waktu ditanyakan seperti itu, itu pertanyaan sudah sudah merendahkan darjat Al-Quran. Kecuali pertanyaan seperti ini, pilih Al-Quran atau Injil. Pasti kita akan menjawab Al-Quran. Karena kita tidak mungkin Injil. Sebab Injil juga salah satu dari yang diakui sebagai kitab Allah SWT. Ya, namun kita sebagai umat Islam memilih yang update. Update itu, itu adalah Al-Quran. Baik, di mana letak ya, menumbuhkan rasa kebencian? Nah, perekrutan itu adalah menumbuhkan rasa kebencian. setelah kita memilih Al-Qur'an maka mereka bilang pilih Al-Qur'an buanglah Pancasila ya karena Al-Qur'an lebih baik dari Pancasila ya begitu arahnya ke situ satu yang kedua pertanyaan yang kedua pilih Nabi Muhammad atau Jokowi Widodo ya kita sebagai muslim pastilah pilih Nabi Muhammad tetapi tidak layak bukan bukankah sama-sama anak manusia Nabi Muhammad anak manusia ya yang dilahirkan oleh Abdullah dan dan siapa Siapa nama istrinya? Alhamdulillah. Ya, baik. Joko Widodo dilahirkan oleh Ya, tetap anak manusia juga, hanya kita enggak hafal nama ayah ibunya. Ya, enggak apa-apalah. Tetapi sama-sama anak manusia, bedanya adalah Nabi Muhammad dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Joko Widodo dipilih oleh rakyat. Suka tidak suka itu hasil dari pemilu. Begitu. Beda. Tidak bisa kita samakan atau kita bandingkan. Maka dengan bertanya pilih Nabi Muhammad atau Joko Widodo. Itu telah merendahkan darjat Nabi Muhammad SAW itu pertanyaan yang salah. Sebaiknya jangan dijawab. ya Namun anda sudah terjebak untuk menjawab. Ya, Jadi, maka mereka akan bilang, bukankah Nabi Muhammad itu uswatun hasanah? Joko Widodo apa dia? Ya kan apanya dalam Islam enggak ada. Jadi buang aja Joko Widodo, jangan ditaati, jangan diturutin, ya, begitu. Nah, itu arahnya untuk supaya benci kepada pemimpin yang ada. Yang ketiga adalah, ya, pilih ne mana? Negara Islam atau negara kafir? Dikala kita menyebut negara Islam, maka mereka bilang baik, bagus. Pertanyaannya pertanyaan yang berikut, ya, apakah Indonesia negara Islam? Terus jawab. Apakah Indonesia negara Islam? Hah? Ha? Nah. Bukan. Indonesia bukan negara Islam, ya. Maka, ya, karena Indonesia bukan Islam, mari kita sama-sama berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, karena kita lebih memilih negara Islam dari negara kafir. Karena negara itu ada dua macam, ya, negara Islam atau negara kafir. Jadi, kalau kita memilih negara Islam, berarti lah ini Indonesia negara kafir yang harus kita perangi. Begitu cara mereka, ya, memberi pemahaman. Nah, begitulah. Nah, itu baru tiga pertanyaan. Jangan biarkan saya kasih pertanyaan berikutnya. Ya kan. Cukup cukup. Baik. Di, di sinilah ya maksud saya dihadirkan di sini untuk memberikan sedikit pengalaman dari saya supaya kita semua tercegah ya, jangan sampai kita uh, terbentengi, jangan sampai kita terpengaruh ya. Oleh karena itu apa saja ya kita lihat, kita baca, kita nonton, kita dengar karena zaman ini Zaman now zaman sekarang ini ya perekrutan itu lebih dahsyat dari zaman saya dahulu ya perkembangan teknologi perkembangan informasi itu sudah semuanya bisa membaca ya Anda bisa mendapatkan itu langsung dari uh, gadget yang ada di tangan Anda Ya, langsung aja. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, ada di bahasa Inggris. Tidak ada dalam bahasa Inggris, ada di bahasa uh, Arab dan macam-macam lagi. Websitenya, videonya dan berbagai macam foto-fotonya bisa untuk memicu sehingga ada orang ya sekarang ini di antara mereka ada yang terekrut sendiri. Ya. Bahasa Inggrisnya itu self recruited, terekrut sendiri atau ada istilah mereka sebut sebagai lone wolf itu bahasa uh, akademisi itu tapi terekrut sendiri ya kalau saya mengatakan dia merasa terpanggil dari apa yang dia lihat, dia baca, dia dengar, dia nonton lalu dia merasa terpanggil saya harus lakukan sesuatu ya maka ada di antara ada sa sa satu mahasiswa di Bandung, lulusan kimia ya. Kemudian dia merasa terpanggil dan dia merasa dia mampu dia bisa bikin bom, dia bisa meracik, dia coba-coba. Lalu kemudian dia praktek, oh bisa, praktek bisa. Kemudian akhirnya dia terlibat, dia melakukan suatu aksi. Ya sekarang sudah bebas dia. Ya ada juga polisi, ya polisi dan dia merasa terpanggil. Lalu kemudian dia pergi ke Syria, begitu. Polisi Jambi ya Pak Kurnia ya. Ya jadi saat ini siapa saja bisa terpengaruh, siapa saja bisa terekrut. Ya maka tadi hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu apa saja yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita nonton, kita harus kritis, kritis. Ya, maka untuk kritis kita harus dapatkan second opinion dengan cara mengklarifikasi apa saja kita dengar, kita baca, kita lihat, dan kita nonton kepada ustaz-ustaz kita. Ya, supaya kita dapat second opinion. Nah, second opinion inilah yang dapat kita mengkantor semua. Ini sudah zaman hoax, zaman fitnah. Ya, dan mereka akan menggunakan segala cara untuk mempengaruhi kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sedikit ya, sebentar kita tanya gitu. Silakan Pak, Pak AKBP Kurnia, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umur dan nawadin. wassalamu ala isrofil ambiya'i warumun salin wa ala alihi wa sobiya jema'in amabadu. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Muas bin Jabal. Kemudian tentunya para majelis yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan dari rombongan Mabes Polri dan juga dari Polda Kendari, tentunya kita sangat bersyukur, kita sangat bangga. Kesempatan yang seperti ini barangkali mungkin yang sebelumnya belum pernah terjadi. Karena apa? Di sini Bapak Ibu sebagai wali murid juga diundang. Betul? Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, Bapak. Karena apa yang jelas, seusia anak-anak Bapak yang saat sekarang sedang uh, ada di Pondok Islam Center ini, memang betul-betul usia muda yang energik, yang semangat, yang mempunyai masa depan yang ceria, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti bisa memetik hasilnya. Karena seperti apa yang sudah disampaikan beliau, Pak Nasir Abbas, dengan ketulusan, ceritanya, kejujuran, keterbukaan, kepolosan, apa adanya, umur 18 tahun sudah ada tawaran untuk ke luar negeri. Beliau dilahirkan di Singapura, kemudian dengan semuanya serba tercukupi. Tidak ada kata lain kecuali kata "siap". Saya mau berangkat, dan setelah di Afghanistan, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di akademi militer Afghanistan. Apapun ilmu sudah diserap, apapun ilmu sudah dipahami, dan bahkan prakteknya, nilainya luar biasa. Ah, semua beliau ini. Apakah itu bongkar pasang senjata? Apakah itu teknis dan taktis untuk bela diri dengan tangan kosong? Apakah itu untuk membuat bom? Dan apakah itu bagaimana cara untuk membunuh? Apakah perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya? Maka dari itu, karena termasuk lulusan terbaik, beliau ditempatkan di Akademi Militer Afghanistan untuk menjadi instruktur di sana. Nah, mahasiswa-mahasiswa setelah beliau jadi instruktur, ternyata juga banyak berdatangan dari Indonesia. Nah, tetapi seperti yang disampaikan beliau tadi, ini adalah ilmu, memang kita pun diwajibkan untuk mempersiapkan diri, ikhtat, kita berlatih untuk mempersiapkan bagaimana cara nanti kita di medan perang, tapi ilmu itu memang ketika ternyata ada tempat yang mana tempat itu merupakan tempat konflik, apalagi kaum muslimin diperangi di sana, didolimi, dan bahkan banyak yang betul-betul uh, sengsara karena nasibnya saat itu mungkin diperangi oleh yang lainnya, maka disitulah tempat yang paling tepat. Sehingga ketika muncul fatwa Osama bin Laden tahun 98 tadi disampaikan bahwa untuk membalas membunuh warga sipil Amerika tidak harus kita berangkat ke Amerika. Tetapi di mana di situ ada warga warga sipil Amerika, di situ wajib kita perangi, di situ wajib kita bunuh. Namun demikian beliau dengan jujur menyampaikan Bahwa beliau ada dasar pertimbangan yang juga diatur dalam Al-Quran Membunuh warga sipil yang tidak bersusah jangan sampai dilakukan Tetapi karena instrukturnya luar biasa pinternya, pandainya Akhirnya anak didik yang dari Indonesia pun juga pinter semua namun demikian ketika aplikasi prakteknya di lapangan ada pro, ada kontra, ada setuju, ada tidak setuju terhadap fatwa Osama bin Laden. Ternyata yang tidak setuju, bagaimana caranya ketika sudah mempersiapkan semuanya, termasuk bom yang akan diledakkan, yang mana beratnya itu satu ton, saat yang tepat menurut mereka saat itu akhirnya diledakkan. Bum. Ternyata yang meninggal 200 lebih 200 lebih 90 persen warga negara asing akhirnya saat itu pimpinan negara Republik Indonesia dalam hal ini Ibu Presiden Megawati langsung memanggil Kapolri Pak Kapolri saya sangat kecewa besar saya malu di mata dunia saya malu karena justru Indonesia terjadi peledakan bom yang sangat luar biasa dan mengakibatkan meninggal lebih dari 200 justru 90% adalah warga negara asing. Saya memerintahkan Kapolri segera bentuk tim ungkap dan tangkap siapa pelakunya itu. Alhamdulillah dengan dibentuk tim yang anggotanya termasuk Pak Kapolri sekarang, Pak Jenderal Tito Karnavian Pak Jenderal Gorismere yang sudah purna, kemudian berkat bantuan warga masyarakat setempat, bekerja sama dan sama-sama bekerja, sehingga dalam waktu singkat bisa ungkap dan menangkap pelakunya. Ketika diambil keterangan atau diperiksa oleh penyidik, akhirnya yang sudah berhasil ditangkap itu langsung menyampaikan teman saya si A, B, C, D, E, kemudian pimpin saya A, B, C, D. Kalau pimpinan saya, Pak. Nasir Abbas Nah Muncul nama beliau Karena Pak Nasir Abbas adalah pimpinan saya Di Mantiki Tiga Di wilayah timur Wah ini Walaupun beliau sudah memberikan Pembelajaran, pemahaman Ilmu perang, ilmu membunuh Ilmu membuat bom Tetapi kan beliau sudah dengan tegas Jangan sampai digunakan Untuk membunuh warga sipil yang tidak berdosa Nah namun demikian, karena keterlibatan dulu organisasi jamaah Islamiyah itu organisasi yang terstruktur, organisasi yang besar, sehingga ketika satu dua tiga ditangkap, yang satu orang muncul nama, masing-masing dua tiga orang, yang tiga orang lagi kita tangkap, muncul lagi nama, muncul lagi nama, akhirnya banyaklah yang kita tangkap. Nah, saat itu, kalau dijerat dengan kitab undang-undang hukum pidana yang seperti saat sekarang berlaku masih berlaku itu tidak akan ada kesetaraan, keseimbangan. Karena perbuatan ini sudah sangat luar biasa. Dalam satu kali action sudah menimbulkan 200 lebih korban meninggal dunia. Akhirnya DPR membuat undang-undang yang kita kenal sampai dengan sekarang adalah undang-undang nomor 13 tahun 2002 terkait mengenai tindak pidana terorisme. Sehingga saat itu ada yang dihukum di bawah 5 tahun, di bawah 10 tahun, di bawah 20 tahun, 20 tahun, seumur hidup dan juga ada yang dihukum mati. Nah, sehingga dengan demikian kita sebagai aparat penegak hukum tetap akan selalu antisipasi dan mewaspadai situasi perlu diketahui bapak ibu sekalian dan adik-adikku sekalian hingga saat ini Densus sudah menangkap pelaku radikal terorisme 1400 lebih lah ini mohon jangan sampai Jumlah yang 1.400 ini nanti akan berkembang menjadi 1.500, berkembang dan pada akhirnya menjadi 2.000. Ini mudah-mudahan kita semua sepakat, maka dari itu kita datang ke sini semua. Pengalaman beliau ini sangat sungguh kita acungi jempol. Dulu saat beliau ditangkap maunya tujuan utama adalah tidak lain dan tidak bukan adalah satu kata mati. Ketika ditangkap oleh polisi, "Loh, kok saya tidak ter Ditembak oleh polisi? Padahal polisi sudah apa? mengancam dengan senjata. Mudah-mudahan doa beliau, "Ya Allah, mungkin ini saat yang tepat. Aku akan menghadap Engkau ya Allah." Kata beliau, "Tuh, ternyata ditunggu. Mengapa kok nggak segera ditembak? Saya Ter, Akhirnya muncul akal beliau. Bagaimana caranya? Apakah melalui gerak-gerik? Apakah melalui kata-kata sehingga membuat polisinya itu jengkel dan pada akhirnya biar menghajar Pak Nasir sampai mati? Syukur-syukur segera ditembak, mati. Tetapi kita kalau melakukan seperti apa yang..." diinginkan oleh Pak Nasir akan kehilangan kesempatan yang sangat luar biasa. Ini seorang pimpinan, masa langsung kita kirim ke akhirat. Nah. Justru ini kesempatan emas, bagaimana kita caranya? Kita rangkul, kita rayu dan lain sebagainya. Tapi tetap ketika dilakukan pemeriksaan ratusan pertanyaan semua jawabannya astagfirullah. Pak Nasir Astagfirullah Loh, kamu kan pimpinan, tolong jelaskan Astagfirullah, hanya gitu aja Coba bagaimana Kita sebenarnya juga jengkel Tapi Alhamdulillah, bisa menahan diri Tetapi Dengan adanya situasi berkembang Ketika ada adan maghrib Ternyata, loh Pak Nasir, istirahat dulu ya, saya mau sholat. Setiap adan, saya mau sholat ketika pemeriksaan beliau itu tidak sehari dua hari iya ketika hari Senin dan atau Kamis seperti ini Pak Nasir ini sudah waktunya makan siang ini sudah disiapkan silahkan makan loh Bapak mohon maaf Pak Nasir saya lagi sedang puasa sunnah dari situlah akhirnya pelan-pelan terbuka matanya dan juga mata hatinya Pak Nasir akhirnya beliau berpikir ya Allah berarti engkau memberikan jalan saya untuk memperbaiki apa yang selama ini saya telah perbuat. Kalaupun toh nanti saya dihukum, mungkin karena saya ada kaitannya salah memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada anak didik saya. Nah, ternyata beliau betul-betul sudah insap, sudah taubat. Apalagi kita sebagai polisi harus selalu merangkul karena sosok seorang Pak Nasir Abbas ini adalah memang betul-betul luar biasa. Karena apa? Beliau sudah bertobat sesuai dengan firman Allah. Inna wa yuhibul mutatahirin. Sesungguhnya Allah itu senang sekali terhadap orang bertobat. Dan juga lebih senang terhadap orang yang mensucikan diri. Coba Pak Nasir sudah melihat polisi setiap ada adan kok sholat. Loh kok puasa? Loh kok selalu menghormat saya padahal saya ini tersangka. Akhirnya terbuka, bertobat dan sampai sekarang ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dengan adanya Pak Nasir bersama-sama dengan kita kita pun juga bersama-sama dengan Pak Nasir artinya begini Pak. Dulu kalau Pak Nasir semua aparat kementerian, kelembagaan, warga masyarakat kita cari jaringan terorisme apalagi pimpinan seperti Pak Nasir. Kita cari, kita tangkap, kita tahan, kita proses. Tetapi saat sekarang ini keberadaan Pak Nasir malah justru beliau ini bagaimana caranya mengundang kementerian-kementerian dan mengundang kelembagaan-kelembagaan dan juga mengundang para uh, apa? Hmm, Pak Kiai Ustadz dan lain sebagainya untuk diajak bekerja sama, karena beliau ini mempunyai banyak inovasi-inovasi seperti yang kemarin sebelum saya datang ke Kendari. Ini kemarin kegiatan beliau, beliau mempunyai proyek dan program yang sungguh sangat banyak sekali, dan beliau berinduk di Universitas Indonesia, sehingga kegiatan ini juga melibatkan semua kementerian terkait. Semua kelembagaan terkait untuk bagaimana caranya memerangi paham radikalisme, terorisme, dan juga ISIS. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara ISIS, ISIS terlahir semenjak konflik 2014 yang ada di Timur Tengah. Napi-napi terorisme yang ada di dalam tahanan banyak juga yang sudah beralih pahamnya menjadi radikal ISIS. Termasuk yang saat sekarang ini masih sedang dalam proses sidang Namanya Oman Abdurrahman Ini sudah kali ketiga nanti kalau sudah divonis dia masuk ke penjara lagi Bahkan Ustadz Abu Bakar Basir pun tunduk dan taat pada apa yang diperintahkan oleh Oman Abdurrahman Ustadz Abu Bakar Basir Padahal lebih senior Artinya apa? bahwa Oman ini memang amirnya pimpinan tertinggi ISIS yang ada di Indonesia. Mohon bantuan doa, sidang diperkirakan kurang lebih tiga bulan karena saksinya 30 orang. Dan mudah-mudahan selama sidang itu lancar, karena biasanya kalau sidang masalah terorisme apalagi seorang amir seperti ini, ketika saatnya yang diambil Uh, waktunya sidang itu, para saksi itu banyak yang uh, menyatakan bahwa apa yang sudah saya sampaikan di penyidikan itu tidak benar. Seperti itu adanya, maka dari itu, mudah-mudahan saja, mohon bantu doa, mudah-mudahan Oman Abdurrahman yang sosok seorang pimpinan tertinggi ISIS yang ada di Indonesia ini segera bisa mendapatkan vonis. Tentunya, mudah-mudahan vonisnya minimal seumur hidup, mudah-mudahan, karena kalau ini nanti keluar. Masya Allah Indonesia nanti akan lebih kacau dan kita tugasnya akan lebih berat karena seperti yang disampaikan Pak Nasir rekrutmen radikal terorisme atau radikal ISIS yang saat sekarang ini adalah lebih dasar Bapak Bapak mungkin ingat ketika satu tahun yang lalu sebelum Idul Fitri malam Idul Fitri ini di kesatuan markas komando kepolisian terbesar di daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara. Didatangi tamu tak diundang jam setengah tiga dini hari, lompat pagar, kemudian berhasil masuk ke ruangan istirahatnya petugas yang sedang istirahat dan berbekal sebilah pisau yang dibeli hanya lima ribu rupiah, dia berhasil menggorok lehernya, ya, hampir setengah putus kemudian tusukan yang lebih dari 10 tusuk kemudian temennya karena melihat ada suara gaduh masuk mau membantu dia pun juga menghantam nggak taunya malah mau ditusuk tapi berhasil menghindar tapi akhirnya yang mau menusuk tadi bisa lolos di kamar itu tapi alhamdulillah di penjagaan yang sebelah tanggap karena teriak-teriak juga tadi yang jaga itu Akhirnya diperingatkan gak mau berhenti Tetap lompat lari tembak aja Mumpung belum kabur Karena apa? Sudah membunuh polisi Ini artinya Bapak-bapak sekalian diundang Sama pimpinan sini Kita bersyukur Tolong kita harus waspada pak Terhadap diri kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita Apalagi HP Ini ketika kita bisa belajar Website yang radikal Ketika sudah terinspirasi banyak juga yang tidak mau nurut sama orang tua. Yang terjadi di Medan kemarin itu seorang yang jualan apa? buah dan juga jualan rokok. Mungkin dia berpikir kalaupun toh saya hidup masih 10 atau 20 tahun lagi tapi tiap hari aku berdosa. Tiap hari aku tidak bisa menghidupi yang layak untuk anak istri saya. Mendingan saya uang yang ada saya serahkan istri saya ambil 5000 beli pisau untuk membunuh para togut untuk membunuh polisi karena polisi inilah yang selalu menghalang-halangi perjuangan untuk bagaimana cara mereka seolah-olah Indonesia ini akan dijadikan negara yang islami dan janjinya ketika sudah membunuh togut itu akan masuk surga maka dari itu itulah yang dipilih ketika ketika nanti dia sudah masuk surga juga ada Uh, bisa merekomendasi 30 lebih dari saudara yang dicintai untuk bisa masuk surga. Maka dari itu, pada kesempatan ini, mari nanti kita sama-sama menyamakan persepsi, bahwasanya kita semuanya sepakat bagaimana caranya untuk me membangun silaturahmi dalam rangka mencegah paham radikal baik itu radikal terorisme maupun radikal isis sehingga ke depan indonesia benar-benar bersih daripada paham tersebut indonesia menjadi negara yang aman sejahtera makmur tentram bahagia semua masyarakatnya terima kasih bila Taufik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak akbp kurnia uh, hadirin dan hadirat sekalian perlu saya ketahui dari catatan saya catatan saya untuk Pak Nasir ini di tahun 2016 sebenarnya beliau ditangkap di tahun 2003 kalau tidak salah pak ya di Bantar Gebang saya masih ingat waktu itu saya masih juga uh, dengar waktu itu saya masih di daerah Jawa ini Pak Nasir ini ternyata dulu kurus pak ya di 2003 ini kurus ditangkap di Bantar Gebang pada saat itu ingin melakukan penyerangan di Makassar pak ya Malino eh perjanjian Malino ya pak saya tidak salah ya mudah-mudahan saya lupa gitu tapi itu catatan yang saya dapat dari uh, ya mengenai perjanjian Malino waktu itu ya. Uh, tapi itu sudah berlalu tahun 2007. Kemudian beli, beliau juga pernah dipukul ya. Dipukul di tahun 2016 ya di LP Madiun. Itu juga pernah dipukul di situ. Dengan teman-teman mungkin ya, teman-teman juga itu mungkin. Kemudian catatan saya bahwa beliau memang berasal dari Singapura, kemudian orang tuanya Merantau ke Malaysia, kemudian disitulah catatan Abu, Abu Bakar Basir dan catatan saya ada Abdullah Sungkar ya Pak. Di situ uh, sering didatangi dan kemudian terjadi dialog seperti ini sampai uh, beliau terbang ke Afghanistan. Baik, kita buka sesi tanya jawab panjang sekali ini, ada 55 menit kita pakai sebelum mendekati sholat maghrib. Silakan Bapak dan Ibu, saya kasih dua dulu dari Ikhwan dan ibu-ibu di atas satu gitu. Ya silakan, ya silakan. Kita batasi radikalisme dan terorisme ya. Jangan mengenai akidah ya, jangan mengenai yang lain. Kita batasi di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin kembali menegaskan dari Ustadz kita, Zainal Mursani bahwa Bahwasanya tidak ada hubungannya antara Islam dengan radikalisme ataupun terorisme. Kemudian, saya hanya ingin berbagi pemikiran bagaimana menghilangkan terorisme sampai ke akarnya akar daripada terorisme menurut pemahaman saya bisa jadi salah bisa jadi benar adalah merasa terdolimi yang berarti ketidakadilan maka dari itu kita semua harus jujur semua pihak yang ingin memberantas radikalisme dan terorisme termasuk yang sangat besar mensport kegiatan ini adalah Negara-negara besar, khususnya Amerika dan Eropa, perlu diperingati untuk menghilangkan keduliman mereka kepada umat manusia, apalagi kepada kaum Muslimin yang selama ini selalu berbuat baik kepada manusia pada umumnya. Kemudian, eh, jangan sampai ada penanganan terorisme yang tidak sesuai dengan prosedur belum di sidang eh, belum juga terduga baru prasangka saja ditangkap kemudian dihilangkan nyawanya karena dalam menghilangkan radikalisme dan terorisme dengan cara kekerasan seperti ini ibarat menggantang asap karena semua manusia punya hati jangan sampai menimbulkan dendam walaupun kami kaum muslimin selalu berusaha untuk sabar dan tidak mengajurkan kita untuk dendam jadi, saya kira demikian saja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana belum ada apa? Oh, iya, silakan Pak Prof. Aslan, gitu. Silakan Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang ini, Pak. Ketemu dengan bapak-bapak dari Densus dan mantan teroris. Sebenarnya agak mirip dengan... Penanya pertama tadi, saya prihatin pak, karena kita ini mayoritas Islam kok rasanya hampir tiap saat kenal dengan istilah teroris. Seharusnya ini jadi perenungan buat kita semua nih, baik dari pihak aparat maupun kita kaum muslimin. Saya juga sangat berharap jangan ada tendensi bahwa Islam itu identitas yang teroris. Itu tidak benar sesuai dengan pernyataan tadi Pak Ustadz ini perlu kita jaga Pak, karena ini menyinggung ajaran Islam. Islam itu rahmatan lil alamin jelas itu. Jadi saya menginginkan ada sedikit keadilan dalam menyoroti tentang definisi teroris. Tadi saya sangat berharap dari bapak-bapak berdua, apa sih teroris itu? Apa sih radikalisme itu? Itu nggak muncul pak. Yang dicerita adalah masa lalu yang tobatnya saudara Nasir, itu kan masa lalu, Pak. Kita harus melihat ke depan. Kita dudukkan persoalan, kenapa teroris ini subur di negeri ini? Kenapa radikalisme ini subur? Tapi kita ingat juga definisinya seperti apa, sehingga tidak ada pihak yang dizalimi, Pak. Saya terus terang juga, sepakat tadi itu pernyataan saudara kami sebelumnya bahwa saya sering mengamati di televisi belum jelas apakah dia sudah salah, dihabisi, Pak. Kenapa sih teroris itu diperlakukan lebih buruk daripada pencuri ayam ditangkap syukur ditangkap ditembak pak ada kejadian kemarin itu kan dari pihak Muhammadiyah turun tangan terbukti dengan turunnya tim dari Muhammadiyah terbukti bahwa dia itu tidak salah tapi gimana membela yang sudah mati pak ini pak saya mohon dari pihak Densus yang saya tahu itu menggunakan dana negara tolong pak Kau muslim itu adalah saudara kita juga dan saya yakin Bapak-bapak berdua ini adalah saudara kita juga. Tolong Pak, nyawa itu sangat dihormati dalam Islam. Kemudian yang kedua, saya ingin juga sebenarnya berharap dalam diskusi ini ada langkah-langkah untuk mencegah terorisme ini, Pak. Saya belum mendapatkan dari Bapak berdua hanya cerita-cerita masa lalu. Saya ingin, Pak, apa sih yang ingin dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Mabes Polri? Densus 88 ini untuk mencegah supaya kita sharing pak ini nggak ada sama sekali nih baik jangka pendeknya seperti apa jangka menengahnya seperti apa jangka panjang seperti apa dan yang yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa terorisme dan radikalisme ini menurut hemat saya sama dengan saudara saya tadi itu adalah ketidakadilan ini pendapat saya Pak, boleh Bapak tidak setuju kita berdiskusi sebentar. Yang kedua adalah, <tuk> yang kedua adalah kita tidak bisa lepaskan terorisme ini juga dengan kondisi eksternal di luar Indonesia. Bagaimana sikap Amerika, sikap Israel yang menzalimi kaum muslimin. Kita tidak mungkin Pak, saudara kita di, di Palestina sana dizalimi, kita diam. Kita di mana tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim? Nah, tambah lagi provokasi misalnya. Jadi inilah saya mohon, Bapak-bapak sekalian berdua, cobalah ini disikapi dengan positif bahwa Islam jelas anti-terorisme. Itu pasti. Tapi bagaimana ini? Jangan sampai di ada benturan kita dengan pihak keamanan. Karena bagaimanapun, Polri juga itu adalah saudara kita, alat negara untuk menjaga keamanan. Tapi jangan sampai kita ada benturan, Pak. Kami mohon setiap kasus terorisme, radikalisme ini diproses sesuai hukum, tapi jangan ditembak langsung, Pak. Ini, Pak, ini nurani kami juga membaca keluhan keluarga-keluarga yang ditembak saudaranya, dihabisi suaminya, ditembak kemenakannya. Kita juga menjerit, Pak. Seandainya ini persoalan terjadi pada keluarga kita, pasti kita marah, Pak. Ini barangkali, Pak, nurani kami bahwa tolong persoalan ini disikapi secara bijak dan adil agar tidak menimbulkan kita menyiram sesuatu pada bara api yang panas terbakar pak ini pak saran kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam baik terima kasih pak prof aslan selanjutnya umahat di atas silakan uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya sangat tertarik dengan materi teroris ini, karena memang ini sangat implikasinya ke agama kami, atau agama Islam. Nah kami ini Ustadz, Pak Densus 88, sekarang ini kan banyak umahat e, akhwat itu yang sudah bercadar. Nah kami sendiri mengalami dilema ini. E, ketika kami bercadar, kami selalu diidentifikasi e, sebagai teroris, sehingga memang ini e, cukup sangat e, kurang nyaman. E, sebenarnya e, bagaimana e, pandangan daripada kepolisian tentang kami yang bercadar, itu yang pertama. Yang kedua, Uh, tadi jelaskan uh, bahwa yang saya tahu itu teroris itu direkrut dari anak-anak. Uh, jadi tugas kami sebagai seorang ibu sebenarnya, uh, apakah uh, ada gejala untuk kita mengenali bahwa anak itu sudah terjadi uh, kesalahan atau penyimpangan akidah. Kemudian uh, apakah tugas Densus 88 ini hanya menangkap teroris? Apakah tidak sampai dia ke tingkat bagaimana pembinaan keluarga, sehingga anak-anak ini tidak mudah terkena dengan akidah-akidah yang dijelaskan tadi seperti akidah radikal eh, pada arah-arah radikal, radikalisme. Kemudian bagaimana anak-anak yang sudah eh, ditangkap sebagai teroris, apakah tidak ada pembinaan? Mereka bisa melepaskan akidah radikalnya dan kembali menjadi anak-anak yang soleh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Pak Nasir atau Pak Kurnia ini. Silakan ada beberapa pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa pertanyaannya. Yang jelas, ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak-bapak uh, sekalian, terkait mengenai penanganan terorisme, kalau tadi disampaikan masalah istilah radikal dan terorisme, memang tidak semua yang radikal itu dikategorikan terorisme karena radikal perkataan radikal eh, apa istilahnya, kalaupun toh radikal ini nanti diaplikasikan sesuai dengan apa yang telah terjadi bom-bom yang ada di Indonesia itulah yang baru dinamakan radikal tindak pidana terorisme karena apa kata terorisme ini teror Teror berasal dari kata teror dan isma. Teror, teror ini adalah hal yang ketika dia sudah melakukan teror itu akan e, membuat orang lain itu panik, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah bergabung dengan terorisme ini bukan berdiri sendiri. Jadi ini adalah jaringan kelompok. Maka dari itu, undang-undang terorisme itu lahirnya belakangan setelah terjadi bom yang tadi saya sampaikan, bom Bali. Karena ketika sudah diungkap, ditangkap, pelakunya banyak sekali, apalagi terorganisir, sehingga disitulah undang-undang KUHP biasa aja tidak akan bisa untuk menjerat, menghukum para pelaku radikal terorisme ini itu. Terus kemudian bagaimana untuk e, penanganan densus dalam rangka menangani kasus teror ini apalagi semuanya pasti tidak akan setuju ketika ditangkap kok langsung dibunuh, tangkap langsung tembak mati. Jangankan Bapak Ibu Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita sebagai petugas kepolisian yang terlebih yang di lapangan pun itu juga sangat berharap sekali mereka yang akan kita lakukan penangkapan itu juga bisa ditangkap aman, selamat hidup. Namun demikian, ini adalah situasional, dan kemudian sebelum kita akan positif melakukan penangkapan target, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kami dari Densus sudah melakukan surveillance, sudah melakukan monitor baik langsung surveillance di lapangan maupun kita monitor di IT, di IT. Jadi percakapan apapun, rencana apapun. Kemudian apa yang akan dibawa Sudah persiapan senjata Sudah persiapan bom dan lain sebagainya Targetnya adalah A ah, Tempat ini, tempat itu Itu sudah jelas Sehingga ketika sesaat kita akan Melakukan penangkapan itu Bukan serta-merta langsung Kita melakukan penangkapan Itu kita Sudah melakukan Pembututan, surveillance Terus kemudian monitoring dari segi IT Bukan hanya seminggu dua minggu, bukan hanya sebulan dua bulan, dan bahkan sampai tahunan. Sehingga ketika kita akan melakukan action penangkapan, kalau belum memang ada barang bukti yang jelas, tujuan yang jelas, kita pun juga tidak akan segera melakukan penangkapan. Dan kemudian, ini pun berdasarkan SOP, ketika kita sudah akan siap melakukan penangkapan, karena yang bersangkutan akan segera melakukan actionnya ketika ternyata di lapangan situasinya berbeda daripada nanti korban lebih banyak sehingga SOP yang ada di kami lebih baik mati satu orang daripada terbunuh lebih dari 10 orang karena situasinya di lapangan yang akan kita lakukan penangkapan di situ ada bom yang sudah siap ledak. Di situ sudah ada juga senpi yang akan siap untuk ditembakkan dan bahkan ketika kita memberikan tembakan peringatan dia pun juga melakukan penembakan. Sehingga mohon maaf sekali yang ingin untuk dilakukan penangkapan hidup-hidup bukan hanya Bapak Ibu semuanya. Kami dari pihak polisi pun sangat berharap mudah-mudahan kamu yang akan saya tangkap yang sudah ada buktinya kita juga sudah memonitor dari segi segi IT ayolah kita sama-sama bisa berkompromi ternyata kompromi itu susah dilakukan kita sudah menyampaikan ajakan-ajakan ternyata lewat telinga kiri ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan kemudian sampai dia pun juga melakukan penembakan kita sampai melakukan penembakan di yang di atas peringatan akhirnya apa yang terjadi mau tidak mau daripada petugas polisi lebih dahulu kemudian kalau sudah dilumpuhkan akhirnya malah akan terjadi korban yang lebih banyak seperti bom Bali bom itu bukan hanya bom Bali aja Pak JW Marriott bom atrium apalagi sebelumnya itu bom gereja sebelum malam Natal meledak di mana-mana itu kan sudah memakan korban jiwa yang sangat luar biasa. Sehingga SOP-SOP yang kita terapkan seperti itu adanya daripada nanti kita tidak segera mengambil tindakan tegas di lapangan, ya. Daripada nanti kita konyol dan daripada nanti korban yang terbunuh akan lebih banyak, maka dari itu itulah satu-satunya yang kita lakukan. Itu. Kemudian yang terkait yang Ibu mengenai penanganan teroris anak yang jelas untuk saat sekarang ini kalau kita berbicara masalah anak itu umurnya kurang dari 18 tahun. Ini memang sudah ada. Itu kemarin kasusnya e, meletakkan bom e, di gereja ya. Sekarang memang sudah dilakukan penahanan tapi juga di LP khusus anak, kemudian apa yang kita lakukan? Tentunya, kita juga melakukan pembinaan-pembinaan, baik yang masih ada di dalam tahanan, dan juga, kalaupun toh yang bersangkutan, apakah itu anak, apakah itu pelaku dewasa, itu tetap kita lakukan pembinaan dengan silaturahmi. Mengunjungi lapas, kalau yang masih di dalam tahanan, kemudian juga mengunjungi di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Itu pun kita koordinasi lebih awal. Kalau memang berkenan, kita kunjungi di rumah. Alhamdulillah, kalau tidak berkenan, dikunjungi di rumah ya. Nanti kita akan uh, ketemuan di luar. Nah, di saat kita melakukan ketemuan inilah kita selalu. Membangun rasa kekeluargaan, membangun silaturahim, dan juga mengingatkan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan kemarin, sudah tidak usah diulangi lagi, karena apa yang rugi selain diri sendiri, orang tua, keluarga, dan juga saudara yang lainnya. Kemudian, kalau terkait masalah eh, cadar itu yang jelas, monggo-monggo aja. Ya silakan silakan aja. Tidak ada istilahnya. Oh kalau berjadar berarti ini adalah aliran radikal tidak. Jadi itu adalah hak daripada uh, kaum ahwat. Monggo tidak tidak apa apa ibu di di dipakai aja nggak ada masalah. Jangan sampai ada muncul kekhawatiran. Oh jangan jangan saya nanti dibuntuti oleh polisi tidak polisi membutuhkan seseorang ini sudah ada data yang akurat ya sudah ada data bukan hanya dari satu orang dua orang dari satu tim dua tim tapi sudah mempunyai data yang akurat dan kita pun selalu kita pantau dari segi IT sehingga ketika kita akan melakukan penangkapan Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan kemungkinan kecil untuk adanya salah tangkap barangkali itu mungkin dari Pak Nasir ada tambahan monggo Terima kasih, <kuh> alhamdulillah. Ya, saya ingin luruskan Pak Moderator ini. Ya, memang benar saya ditangkap dari tahun 2003, tepatnya tanggal 18 April. Ya, uh, tapi tidak karena saya ingin merencanakan aksi bom. Tidak, saya tidak pernah setuju. Ya, baik sejak dari peristiwa bom gereja tahun 2000, bom rumah duta, rumah duta besar Filipina pada tahun 2001, itu saya tidak pernah setuju. Dan yang saya sebut mereka ya merugikan, merugikan jamaah, ya maksudnya jamaah JI saat itu, dan merugikan ya misi kontraproduktif. Tetapi walaupun saya tahu siapa pelakunya, tidak mungkin saya akan menyerahkan kepada polisi. Ya, karena saya anggap polisi adalah musuh. Jadi tidak mungkin saya serahkan teman yang buat salah kepada polisi. Jadi tidak, Pak. Hanya polisi curiga bahwa saya menyembunyikan pelaku bom Bali. Dan saya tidak menyembunyikan. Hanya saya ingin me me menyembunyikan istrinya Mukhlas alias Ali Gufron, karena Mukhlas alias Ali Gufron itu istrinya adalah adik kandung saya. Nah, itu benar. Ya dipukul di Medan di Madiun itu karena saya membuat kegiatan pembinaan di dalam penjara hingga sekarang pun tahun ini lima penjara saya buat kegiatan pembinaan kepada napi-napi kasus teror supaya mereka ya menolak untuk tidak mau melakukan aksi lagi. Atau tidak melakukan bom lagi. Ya, Kerana masih terbatas uh, kemampuan uh, saya dan teman-teman. Sehingga cuma lima penjara tahun ini. Uh, belum lama ini kami bersama Pak Kurnia di LP Palu. Ya, dari LP Palu baru kami ke sini. Ya. <tuh> Baik. Sebenarnya apa yang di, kita baca dalam Al-Quran banyak sekali kisah masa lalu. Banyak kisah masa lalu Bapak. Saya mengisahkan masa lalu saya sedikit ini, sedikit dari kisah masa lalu. Bukan maksud membanggakan, tidak. Tetapi untuk menjadi pelajaran. Seperti contoh, kok bisa terpengaruh? Bagaimana bisa terpengaruh? Ya, supaya jangan sampai di masa depan ya Bapak Ibu, ya Bapak-bapak ya atau adik-adik terpengaruh. Kemudian bergabung bergabung menjadi seperti mereka. Nauzubillah min zalik. Ya, hanya ini sebagai menjadi pelajaran. Ya. Oleh karena itu saya sharingkan di sini kepada penanya yang pertama tadi itu, ya tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme benar, ya Islam bukan terorisme dan Muslim bukan teroris, tidak ada hubungan. Namun ya yang menjadi masalah ini adalah orang kita, orang Islam yang kemudian mengaku melanjalankan Islam tetapi mereka menyimpang, ini adalah fitnah kita. Ya, mereka mengaku berbuat jihad. Di Bali itu jihad. Bom jihad, ya. Padahal yang saya pelajari, yang saya paham itu bukan jihad. Jihad ada waktunya. Kapan jihad itu fardu ain? Kapan jihad itu fardu kifayah? Jihad ada tempatnya. Ibarat seperti kita ini salat, salat ada tempatnya. Bagaimana bolehkah salat di di toilet yang besar dan bersih? Bolehkah salat di toilet tidak boleh walau sebersih apapun tetap tidak boleh sholat di toilet, begitu. Ya, nah, begitu juga jihad ataupun perang Rasulullah SAW terlibat dalam pertempuran benar, ya dan sejak dari perang Badar, perang Uhud, ya perang Khandak dan berbagai macam perang, ya itu semua kalau kita pelajari sirah-sirah uh, uh, kisah perangnya Rasulullah SAW itu semua bersifat defensif. bersifat pertahanan, bukan ofensif, bukan penyerangan. Tetapi yang dipraktekkan oleh orang-orang ini adalah penyerangan. Pertanyaannya, apakah orang yang lagi ikan makan ikan bakar di pinggir pantai itu tempat jihad? Tempat jihad kayak itu? Apakah yang lagi mak makan sarapan pagi di Hotel Marriott itu tempat jihad? Bukan. Ya, tetapi mereka meyakini itu tempat jihad. Bagaimana? mengatasi nama Islam menggunakan Al-Quran dan mereka menyebut bukankah Allah SWT sudah memerintahkan kita untuk membunuh orang kafir faktuluhum haisu saqif ya bunuhlah orang kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan mereka pakai usul fikih al aslu fil amri wujub wajib ya asal kepada perintah itu adalah wajib jadi Allah sudah perintahkan bunuh orang kafir di mana saja kalian temui mereka Ya, dan ada lagi ayat-ayat yang lain. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir itu di mana saja kalian, perangilah orang kafir sampai tidak terjadi fitnah lagi. Dan berbagai macam ayat-ayat tersebut, ya. Jadi mereka menggunakan ayat itu meyakini bahwa Allah sudah perintahkan. Dan bahkan adik ipar saya, pada saat saya bicara dengan adik ipar saya, adik ipar saya itu mukhlas di penjara, lalu saya bertanya, "Ustaz, kenapa Ustaz melakukan aksi bom? Lalu beliau marah sama saya. Antum lupa ya, ya Allah sudah perintahkan kita untuk membuat bom. Waduh, di mana Ustaz ayatnya? Memang ada ayat bom perintah bunda Al Quran, ya bukan. Allah sudah perintahkan kita semua umat Islam untuk menjadi teroris. Ayo, ya Bapak Ibu setuju mau jadi teroris? Ya tidak dong. Tetapi mereka bilang buka surah Al Anfal ayat 60. Bunyinya, ya Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillahi wa fa ilaikum wa antum la tuzlamun Di mana letak katanya itu kata turhibun turhibu nabihi terjemahan dalam terjemahan buku terjemahan uh, uh, departemen agama itu menterjemahkan ya kalian menggentarkan atau kamu menggentarkan. Tetapi mereka menerjemahkan. Bukankah Arab Saudi telah menerjemahkan kata terorisme dengan kata erhab. Yang namanya teroris erhabi. Terorisme erhab. Begitu. Jadi hanya ada satu ayat di Al-Quran yang cocok. Yaitu turhibun. Arhaba yurhibu irhaban. Ya. Maka mereka menerjemahkan wa'idullahum Wa persiapkanlah kalian kekuatan yang kalian mampu <tuh> wa min quwwatin khair ya turhibun kalian gunakan itu kalian menteror adu Allah musuh Allah wa dan musuh kalian wa dan orang lain yang akan merasa terterorkan jadi atas dasar alasan itu mereka berbangga disebut sebagai teroris kita nggak mau disebut teroris tapi mereka mau saya pernah berkunjung ya di satu rumah teman saya dulu Saya Musydir Atur Rahmi. Ya biasa saya memang suka berkunjung. Saya hadapi mereka walaupun dipukul, Pak. Saya datangi lagi begitu. Enggak peduli saya. Ya Rasulullah lebih lagi dari itu kan? Ya tetap saya datangi ke penjara, saya datangi orang-orang yang sudah pernah di penjara, ya saya datangi. Ada salah satu rumah saya datangi di pintu rumahnya ada doa. Biasa kan kalau masuk ke rumah ada doa ya, ada stiker salam, ada stiker doa. Ini ada satu doa yang sangat tertarik bagi saya. Bunyinya begini, Ya Allah jadikanlah aku seorang teroris. Eh ini benar, karena mereka yakin bahwa mereka harus menjadi teroris. Ustaz Abu Bakar Bashir. Ketika tahun 2013 saya bertemu sama beliau, beliau mengingatkan saya, ya Akhi Sulaiman, beliau panggil saya Sulaiman, ya. Dan itu nama saya waktu di Afghanistan. Ya, saya lebih dikenal nama Sulaiman di kalangan mereka. Ya, ya akhir Sulaiman, ya antum jangan sebut ikhwan-ikhwan yang melakukan aksi bom itu teroris ya. Saya bilang Ustaz, saya tidak pernah sebut mereka teroris, tetapi mereka yang menyebut diri mereka sebagai teroris. Lalu Ustaz bilang, oh kalau begitu kata Ustaz, kalau begitu teroris itu ada dua macam, ada teroris positif, ada teroris negatif. Waduh, Teroris positif itu ya Azari, Nurdin yang melakukan aksi itu teroris positif. Teroris negatif itu Densus, Amerika itu teroris negatif. Aduh Ustaz, kalau namanya teroris tetap sama aja. begitu. Jadi mereka mengaku sebagai teroris. Imam Samudra menyebut dalam bukunya, Aku Melawan Teroris. Dia menyebut dia dirinya teroris, dia melawan Amerika sebagai teroris. Jadi teroris melawan teroris. Jadi ini menjadi problem kita. Ini menjadi masalah kita. Dikala kita menolak ya menggunakan kata teroris jadi kalau kita menolak tidak mengaku muslim sebagai teroris tetapi mereka mengaku diri mereka sebagai teroris ya pusing kan ya begitu itulah dia fitnah dan PR kita oleh karena itu ya tidak ada hubungan hanya mereka itu salah maka saya tidak pernah membenci mereka tapi saya benci perbuatan mereka mereka adalah saudara-saudara kita ya tetapi mereka keliru jalannya mereka keliru mempraktikkan Islam mereka keliru dengan apa yang mereka yakini ya ketika mereka menjanjikan seseorang kalau sudah meledakkan dirinya lalu akan masuk surga mereka telah mengambil hak Allah SWT dalam menentukan seseorang itu masuk surga bukankah hak itu hak Allah SWT dan Rasulullah SAW yang bisa menentukan si fulan masuk surga si masuk surga tetapi kita sebagai manusia biasa hanya bisa berharap namun mereka langsung menjanjikan kalau kamu meledakkan diri langsung kamu akan masuk surga dan banyak sudah terjadi seperti itu dari orang-orang yang meledakkan dirinya dan mendapatkan janji tersebut termasuk wanita ya yang namanya Dian yang kemudian membawa bom panci untuk meledakkan istana ya dia juga meyakini kalau dia mati dia akan masuk surga kan dijanjikan seperti itu ya nauzubillah min jadi bagaimana menghilangkan terorisme tidak bisa dihilangkan loh kok gak bisa dihilangkan kita hanya mampu meminimalisir mencegah ya mengurangi kenapa karena terorisme itu di mana saja bukan hanya Islam ya saya menyampaikan karena saya dari pengalaman saya ya di Jepang itu ada Aum Shinrikyo ya di Amerika juga ada di Inggris juga ada dari orang-orang Kristennya di Irlandia juga mereka melakukan aksi terorisme dan di Myanmar juga mereka melakukan aksi terorisme ya jadi bukan hanya Islam dan hampir rata-rata yang melakukan terorisme itu dari dorongan dari ideologi ataupun faham dan keyakinan mereka sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah inilah dia yang bisa saya katakan bahawa terorisme ya tidak bisa dihilangkan. Maka untuk mencegah jangan sampai kita Terutamanya umat Islam, jangan sampai berbuat lagi ya, atau jangan sampai ada terpengaruh langsung kemudian terlibat. Nah, makanya inilah dia peran kita semua sebab meminimalisir atau mencegah terorisme tidak bisa dibebankan sama Densus, tidak bisa dibebankan sama pemerintah, tetapi setiap individu kita bisa berpartisipasi untuk mencegah dengan menasihati, mengingatkan, melarang mencegah. Saya tuh khawatir kalau anak saya terlibat. Mengapa? Di mana saya sibuk ke sana sini menyampaikan tentang pencegahan terorisme, tahu-taunya anak saya mungkin ya dia dia membaca, dia melihat sesuatu lalu hatinya terpanggil. Itu saya sangat khawatir. Maka saya pun berharap jangan sampai ada di antara orang-orang yang kita sayang dari keluarga kita, saudara kita, anak kita, adik kita, tetangga dan anggota jemaah kita yang kita sayang kemudian mereka terpengaruh. Makanya mari kita sama-sama setiap individu harus peka, harus sensitif ya kalau melihat kepada gejala-gejala ini. Nah, oleh karena itu untuk mengenali mereka yang sudah terpengaruh dengan faham ya apa namanya? ya ifrat ini ya yang sikap berlebihan yaitu dikala mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ya mungkin kita berfaham menyebut mereka Allah sebagai khawarij. Mereka tidak mau mengaku diri mereka sebagai khawarij, tetapi sifat mereka ya mereka meng mengkafirkan orang lain, ya. Yang dan kasihan sekali adalah mereka mengkafirkan. Benar tadi eh, ayat disebutkan dengan kana qatalan mukminan muta'amidan, tetapi mereka menyebut kita sebut orang itu mukmin, tetapi mereka sebut orang itu kafir. Di saat saya bertemu Aman Abdul Rahman yang di, nama lain Oman Rahman, ya sekarang lagi di sidang. Ketika kasus pertamanya pada tahun 2004 saya datang silaturahmi kepada Ustadz Aman Abdurrahman, saya beri salam tiga kali nggak dijawabnya, saya tanya Ustadz kenapa tidak jawab salam saya dan dia langsung sebut Anta kafir. Ustadz saya muslim, muslim menurut anda yang jelas anda kafir, begitu katanya, Baiklah saya langsung tanya lagi, ya saya sudah tahu ini berarti dia paham takfiri ataupun dari golongan orang yang ikut uh, golongan takfiri. Sebenarnya saya mau nanya tentang ibunya, tapi sebelum itu saya tanya yang lain. Kalau begitu Ustaz, kalau Soeharto Soekarno bagaimana? Ya itu kafir. Ya Gus Dur kafir, Amin Rais kafir. Saat itu tahun 2004, ya Amin Rais kafir. Ya kemudian Ustaz Abu Bakar Bashir muslim. Ibu Ustaz nanti dulu. Ibunya nanti dulu karena dia belum lihat ibunya sekarang tuh bagaimana akidahnya. Mungkin kemarin dilihat muslim, tapi barangkali sekarang sudah menghormati bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau setuju sama Pancasila misalnya itu sudah dianggap kafir ya jadi dia harus lihat orang tersebut setiap hari untuk menentukan orang itu ya muslim atau kafir jangankan ibunya teman seperjuangannya di dalam penjara sekarang ini sudah terbagi dua ada antai anti ISIS dan ada pro ISIS. Yang pro ISIS ini pun saling curiga. Dikala ada di antara teman mereka yang senyum kepada sipir, kepada petugas lapas, itu langsung dicap kafir, langsung dipanggil kafir. Senyum saja kafir. Karena mereka karena mereka bilang kalau senyum itu berarti sudah berwala. Senyum itu berarti sudah suka, ya. Jadi wala wal barak itu harus tegas katanya. Senyum pun tidak boleh kepada tauhid, ya. Pada kita diajarkan bagaimana bermuamalah kepada yang bukan Islam apalagi dengan Islam ini ini sempit sekali dunia mereka ini ya kasihan sekali dan itulah dia yang kemudian yang terjadi dan Aman Abdurrahman ini hafizul Quran banyak hadis yang dihafal banyak kitab-kitab yang dibaca tapi saya nggak mengerti kenapa dia menjadi faham takfiri ya walau alam jadi yang bisa menghilang men, 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 men. jadi kita semua bisa ikut berpartisipasi dalam meminimalisir atau mencegah terorisme. Nah, masalah negara-negara lain yang kemudian ya, mengkampanyekan terorisme biarin aja. Amerika bilang Islam terorisme biarin aja terserah mereka lah begitu. Tetapi kita harus tunjukkan ya mereka sengaja memancing umat Islam ya Sengaja untuk membangkitkan kemarahan umat Islam. Dikala kita bangkit dan kita marah, lalu kita bersikap anarkis, lalu mereka menjadikan itu sebagai pembenaran apa yang mereka tuduhkan. Lihat tu, apa yang saya bilang benar kan? Ya, mereka mereka bentuk filem fitnah yang 15 minit yang menunjukkan bahawa Islam itu apa namanya keras, menyuruhnya bunuh-bunuh saja. Itu kemudian ada di antara umat Islam di uh, belahan dunia yang lain yang bersikap anarkis. Lalu itu dijadikan sebagai pembenaran. Benar kan apa yang aku bilang? Islam itu memang anarkis. Ya begitu dan lain-lain. Jadi biarin aja. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga umat Islam, ya. Umat Islam kita ini tercegah jangan sampai terpancing dengan apa yang mereka arahkan. Jadi terorisme itu memang mana ini? Apa namanya? Uh, maka uh, saya ingin menjawab lagi tentang masalah menghilangkan nyawa saya yakin polisi itu polisi itu pasti akan rugi kalau ada orang yang tertembak. Ketika dia ru, ketika tertembak, maka dia tidak dapat mengorek informasi, begitu. Saya ketika waktu ditangkap enam polisi menodongkan senjata pada saya, saya berharap saya akan mati. Ya, saya saya mengajarkan bukan hanya mengajar menembak, bukan mengajar bagaimana membunuh dengan berbagai cara, tetapi bagaimana membuat musuh panik. Ya, saya tidak mengajarkan membunuh diri karena membunuh diri sejak dari dulu saya ajarkan itu haram. Tetapi memancing musuh untuk membunuh itu boleh, ya, karena orang lain yang membunuh. Begitu bukan kita bunuh diri. Maka ketika waktu saya saya berpikir tidak mungkin saya melarikan diri, maka saya harus lawan sampai mati dan itulah yang saya ajarkan, lebih baik mati daripada ditangkap. Maka saya berusaha ketika polisi suruh diam jangan bergerak, saya berusaha untuk mengambil senjata polisi dengan harapan mereka menembak saya. Tetapi kan Allah yang Allah takdirkan yang lain. Bukankah kita yakin bahwa ajal itu tidak bisa layas takdimu nasah la takhirun tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengakhirkan maka ternyata benar ya walaupun saya berusaha untuk merampas senjata polisi tetapi Allah takdirkan yang lain ya babak belur saya babak belur juga polisi dua polisi cedera ya satu patah tangannya satu patah kakinya ah, tadi Pak Kurnia belum cerita anggotanya yang patah ya malu beliau itu <laughs> ya ya Makanya saya diborong sampai tiga pasang. Baiklah. Jadi jangankan saya yang pengen mati. Ada di, antara, ada di antara mereka yang licik. Ya seperti di Medan. Ketika saat ditangkap ya kooperatif. Tapi dia lihat ada senjata anggota yang lengah. Langsung diambil dan dia kokang. Karena, karena jaraknya berdekatan dengan yang lain. Anggota terus menerkam dia. Dan dia tidak sempat menembak. Terus ada lagi satu orang. Anak murid saya di, di Jakarta pada tahun 2003 ditangkap. Ya saat diperiksa. Terus barang bukti senjata dia ditempatkan di depan padahal sudah dibongkar apa dipisahkan M16 itu sudah dipisah dua bisa tiga maksudnya magazine bagian depan dan bagian belakang jadi tiga tiga bagian. Nah, ketika waktu penyidik itu lengah, dia langsung mengambil senjata tersebut, dia masuk ke kamar mandi ya, kemudian dia pasang dia tembak polisi keluar dan dia tembak dirinya. Ya, jadi mereka itu saya paham benar. Mereka tuh fikir, selalu berpikir lebih baik mati daripada ditangkap. Nah, kalaulah misal terjadi ada yang ditangkap tersebut, saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi yang belakang ini Iya, seperti beberapa orang tersebut. Namun dalam nah saya, saya kebayanglah mereka tuh semua pingin mati, tidak mau ditangkap karena tidak pernah ada yang dipuji kalau ditangkap. Pernah dipuji? puji? Eh, bagus ya dia ditangkap. Ada nggak muji gitu? Nggak ada kan? Eh, Ya jempol dia ditangkap, maksudnya angkat jempol kita maukah kita bilang itu teman-teman kita? Tidak kan? Kita hanya bilang, waduh salah dia, waduh keliru dia, ah bodohlah dia. Ya jadi memang teori itu dulu saya diajarkan. Ya makanya dulu di akademi militer mujahidin Afghanistan itu diajarkan escape and evasion bagaimana melarikan diri kalau sudah ditangkap dan bagaimana menghindarkan diri ketika ditangkap itu diajarkan. Makanya di situ diajarkan diberi di, di doktrin lebih baik mati daripada ditangkap. Nah, kenapa saya tidak lari setelah ditangkap polisi? Ya, itu lain ceritanya. Ya, nanti tunggu pertanyaan Bapak-bapak. Ya. <tuh> Maka ini ya dari sekian 1400 yang ditangkap, berapa yang terjadi penembakan di tempat? Ya. Sedikit. Kalaupun memang kalaulah polisi dituduh main tembak, kok tidak semuanya ini main tembak? Ya, jadi mohon tidak mengeneralisasi. Saya teringat ayat Allah Swt. Ya, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu ta i'diluhu wa aqrabu lit walaupun kita tidak suka sama polisi tolonglah jadi bersikap adil ya misalnya tapi bukan terjemahan itu ada polisi walaupun wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu ta jangan sampai kalian uh, membenci pada suatu kaum atau seseorang itu kalian berlaku tidak adil berlaku adillah karena itu ya akan lebih baik nah Artinya jika pun ada perasaan kita tidak suka sama polisi tetap kita harus bersikap adil. Pada saat saya ditangkap, saya berusaha, berusaha bersikap adil. Apakah polisi jahat sehingga menangkap saya padahal saya tidak terlibat dalam aksi bom, ya. Aku lalu kemudian saya mendapat jawaban bukan karena polisi tapi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya tertangkap, ya. Itu panjang ceritanya di kepala saya itu banyak sekali berpikir bagaimana ya menerima kenyataan saya itu ditangkap. Jadi ya kita boleh protes sama polisi. Kita bisa mengingat polisi. Polisi please tolong berusaha tangkap ya hidup hidup jangan ditembak. Namun keadaan di di lokasi kita tidak tahu. Masa ya mereka menodongkan senjata polisi eh, dengan tangan kosong. Gimana? Masuk akal tidak? Tidak kan? Ya polisi juga bukan masalah takut, dia menjaga keamanan dirinya. Nah, ini semua logika yang ada. Jadi ketika kita tidak tahu kita tidak tahu, ya lebih baik kita ya diam atau kita klarifikasi pada pihak polisi dan kemudian serahkan pada Allah SWT. Namun kita juga bisa protes, tolong jangan tembak, ya. Itu yang bisa diterima ya pak ya. Ya harus dong. Saya juga tidak mau, masa teman saya ditembak, orang-orang lain ditembak, saya juga tidak suka. Saya juga protes. Baik kepada uh, uh, penanya berikutnya, definisi. Definisi teror itu jelas. Kita bisa lihat, ya, banyak penulisan-penulisan tentang terorisme. Intinya, yang namanya teror itu pasti terlibat dalam masalah, menakutkan, merusak, membunuh secara sembarangan. Ya, itu pasti jelas namanya teror. Oleh karena itu, di, di dalam undang-undang, saya ingat, ya, uh, kalau saya keliru, tolong diluruskan nih, Pak Kurnia, bahwa disebut, ya, seseorang bukan sekelompok seseorang jadi yang dinilai itulah perorangannya terlibat dalam sesuatu aksi yang merugikan, merusak secara massal ya menimbulkan ketakutan dan lain-lain. Jadi ada efek-efeknya itu. Bukan hanya satu efek, ada efek yang beruntun ya yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah masuk dalam kategori terorisme. Yang ditangkap oleh Densus bukan hanya Islam. Di Luwu, ya sekitar tahun 2000, 2007 ya 2007, sekitar tahun 2005-2006, saya lupa tahunnya yang pasti, ya ada 17 orang Kristen yang ditangkap kemudian dikenakan pasal kasus terorisme. Dan mereka di penjara ada yang kena 10 tahun, ada yang kena 7 tahun. Ya di apa, eh, apa namanya di penjara luwuk mereka itu. Jadi intinya tidak hanya orang Islam saja yang ditangkap. Kalau mereka masuk pada pasal tersebut, ya berarti mereka akan dikenakan ya kasus terorisme. Ya dan Saya setuju di antara uh, masalah ketidakadilan itu memicu orang untuk melakukan aksi ya tapi itu bukan satu-satu masalah ya ada faktor yang lain walaupun negara ini sudah adil walaupun negara ini sudah apa namanya nyaman memberikan kesejahteraan ya tetapi ada orang berkeyakinan selama negara ini tidak melaksanakan syariat Islam selama itu negara ini adalah musuhnya Ya mereka tidak peduli masalah tentang keadilan, tapi mereka pikirkan selama ini bukan negara Islam, selama inilah ini negara kafir, yaitu darul harb begitu. Jadi faktor ke tidak adilan itu ya adalah salah satu, bukan satu satunya. Makanya ya seperti contoh pelaku di Poso, mereka rata-rata menganggap bahwa merasa tidak adil sehingga akhirnya mereka melakukan pembalasan-pembalasan. Tapi kemarin kemarin kami sudah diskusi, maka mereka para pelaku-pelaku yang dalam penjara ini setuju untuk bagaimana kita bisa menghentikan dan melupakan masa lalu. Ya, bagaimana menghentikan dan melihat masa depan untuk memperbaiki. Ya, terorisme uh, pencegahan terorisme ini bukan melaksanakan misi luar. Ya, maksudnya perintah Amerika, perintah yang lain tidak. Saya tidak merasa seperti itu. Saya lakukan ini ikhlas dari saya. Saya merisikokan diri saya. Kalau saya ingin aman, lebih baik saya balik Malaysia. Tetapi saya melihat bahwa masih ada orang punya keyakinan. Saya khawatir para pelaku-pelaku yang sudah ditangkap dari penjara ini, nanti ketika mereka keluar, mereka akan melakukan lagi dan terbukti ada yang melakukan lagi. Nah, maka untuk meminimalisir, saya berusaha untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Usaha saya ini saya lakukan sejak saya ditangkap. Masih berstatus uh, tahanan, saya sudah izin sama pihak Densus untuk bertemu sama para napi-napi yang lain. Makanya saya sempat bertemu sama ya Amrozi, saya sempat bertemu sama Mukhlas, ya Ali Imron dan lain-lain untuk saya ajak diskusi uh, tentang hal apa yang mereka lakukan tersebut dan saya merisikokan diri jangankan dipukul diancam bunuh ya itu kemudian mereka minta fatwa bunuh kepada Ustaz Bakar Bashir mereka minta fatwa bunuh kepada pimpinan-pimpinan JI yang lain bagaimana bisa menghalalkan darah saya tapi ya saya pasrah saja itu semua Allah yang menentukan nyawa seseorang yang jelas ya tidak ada satu pun yang bisa la yastakhiruna sa'a ah, wa yastaqdimun nyawa itu bukan tangan kita itu urusan Allah SWT Ya kepada ummahat Ya saya yakin ya dan uh, bahwa yang memakai cadar itu bukan ciri-ciri di mana-mana ketika saya menyampaikan uh, seminar sebagai pembicara dan saya menyampaikan tentang indikasi ataupun tanda-tanda itu bukan dari tanda-tanda pakaian bukan berarti yang memakai celana jengkrang itu ya di atas mata kaki itu teroris ya atau jidatnya hitam itu teroris atau istrinya pakai cadar itu teroris itu keluarga teroris tidak saya menyangkal itu semua ya karena ciri-ciri mereka itu tidak tidak terlihat dari situ lihat para pelaku bom ketika membawa bom ya itu pakai celana jeans pakai kaos ya tidak pakai peci Ya begitu. Imam Samudra sendiri sama Ali Imron ketika mereka merencanakan melakukan aksi bom di Bali itu pakai mereka pakai celana pendek. Ya, merokok juga untuk survei wilayah. Ya, jadi mereka tidak memakai ciri-ciri yang, yang seperti yang disebut oleh mereka sebagai ciri teroris tidak. Makanya kita perlu mendengar menggunakan pendengaran kita dan sikap gerakan mereka. pendengaran itu adalah apakah mereka sebut bahwa sekarang ini waktunya kita bisa perang boleh bunuh warga sipil nah ketika kita mendengar hal tersebut berarti orang orang tersebut sudah terpengaruh dengan faham terorisme kalau masih hanya sekadar mengkafirkan yang lain dia sudah terkontaminasi bukan berarti dia uh, teroris ya begitu atau dia bilang bahwa ya uh, tidak boleh sholat di masjid uh, pemerintah karena itu masjid diror Ya, itu juga bukan teroris itu hanya keyakinannya namun kalau ketika dia mengatakan bahwa boleh bunuh boleh perang saat sekarang waktunya perang ya polisi boleh dibunuh nah ini tolong laporkan ke polisi orang tersebut tolonglah ya walaupun tidak ada uh, bukti tidak ada uh, alat yang kita lihat tetapi paling tidak kita bisa menginformasi ke polisi- polisi bisa mendatangi mereka ya mudah-mudahan mereka bisa ngeper ya bisa shock kok ada polisi datang ya dan ya syukur-syukur mereka tidak ada di sekitar kita carilah tempat lain jangan dekat dekat sini ya ganggu saja <guruh> ya satu lagi ya anak-anak supaya tidak terekrut tolong ibu-ibu bapak-bapak ngetes anaknya ngetes gimana cara ngetes anaknya apakah anaknya sudah terpengaruh dengan paham radikal atau tidak atau setuju dengan aksi terorisme atau tidak di saat misalnya contoh nonton berita ada berita tentang luar. Ya lihat, nak, menurutmu gimana ini, nak? Ya kan? Ketika dia bilang, "Wah, enggak apa-apa itu, Bah." Ya kan? Enggak apa-apa itu, Abi. Ya, Amerika biarin aja tuh dibunuh, ya. Ah, itu hati-hati. Oh, biarin aja tuh orang sipil itu dibunuh. Ya, itu berarti anak kita sudah terpengaruh dan ada indikasi apa bahasa-bahasa yang lain. Mungkin itu salah satu ngetesnya. Bapak Ibu lebih tahu bagaimana cara uh, bertanya dan mengetes anak-anak hal tersebut. Tapi paling penting adalah tolong tanya tolong perhatikan karena ada uh, keluarga yang kemudian dari keluarga yang apa namanya yang dinilai sebagai keluarga yang Pancasilais, keluarga yang NKRI dari keluarga polisi ternyata anaknya terlibat dalam menge dalam me membakar kantor polisi Menya men menyatakan bahwa polisi itu togut bapaknya togut Di mana tuh, Pak? Daerah Sumatera itu di Sumatera Utara, ya, ayo, nah, bapaknya polisi jaga keamanan, merah putih, ternyata anaknya anggap dia sebagai toghut dan bakar polisi, bakar ayo, kantor polisi. Ada satu lagi, ya, di, di, di mana di uh, Cirebon, ya, seorang anak yang namanya Muhammad Sharif, ya, dia meledakkan dirinya di dalam masjid, Mapores Cirebon, ya, dalam waktu jumatan ya saat orang sedang sedang takbiratul ihram untuk sholat Jumat dia di soft yang kedua kemudian si imam imam sudah takbiratul ihram dia pun Allahu Akbar meledakkan ya bom tersebut itu dari keluarga ya uh, yang kuat agamanya yaitu masuk di kampungnya itu ya saya nggak mau sebut apa nama kelompoknya lah ya kan nah tapi kan kasihan begitu ternyata anak terlibat maka saya bilang saya pun khawatir jangan sampai anak saya malah Terpengaruh yang terlibat ya na'udzubillah jadi kita harus tetap semua berwaspada terima kasih baik terima kasih pak Nasir Ibu Fatimah mungkin mau menambahkan bu silakan bu Ibu Fatimah silakan Ibu Ya baik. Kita buka satu sesi ya. Ya silakan Pak Marin. Pak Marin silakan langsung aja Pak. Bahwa sangat khawatir kalau terjadi pada anak-anaknya. Saya punya anak dirampok orang, disembunyikan orang kerjasama dengan mantan istri saya. Lalu kemudian saya melapor ke polisi, ke Polda sampai ke Mabes tidak ada tanggapan sudah tahun melapor. Saya takutnya jangan sampai dicuci otaknya ini ya sayang, lalu kemudian jadi teroris minimal teroris sama bapaknya. Nah ini yang menjadi masalah bagi saya penegakan hukum tadi teman-teman sudah mengatakan bahwa ketidakadilan pa, pak bapak-bapak polisi yang terhormat tidak adil. Saya sudah pakai mobil hanya mabes itu hanya yang diceritakan itu surat dan surat. Saya punya bukti alat bukti ditiadakan. Dua kali kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara mengirim surat berkas tidak mau. Kesimpulannya bahwa penyidik Polda Sulawesi Tenggara tidak mau SP3 laporan saya, anak saya yang dirampok itu, tidak mau juga melanjutkan. Sudah dua tahun lebih, Pak. Lalu kalau anak saya jadi teroris gimana caranya? Yang pertama dibunuh saya karena sudah ada ancaman-ancaman kepada saya. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian juga kalau sudah ada aturan hukumnya adil. Kalau mau dilanjutkan lanjutkan. Kalau dihentikan, hentikan. Iya kan? Itu yang paling pokok. Ini kita mau gimana cara memenegakkan hukum ini? Nanti anak saya jadi teroris yang pertama saya. Mungkin juga yang lain-lain. Saya ingin sekali mendidik anak saya sebagaimana saya setuju sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Densus 88 dalam rangka penegakan hukum, terutama anti-teroris tadi itu. Dan paham-paham radikalis. Saya saat ini diminta oleh Rektor Universitas Haloleu menjadi pembina unit kegiatan mahasiswa anti terorisme ini dan paham radikal. Nah karena itu juga saya sebetulnya ingin sebentar saya diskusi dengan Bang Abbas ini bagaimana di Universitas Lalu yang puluhan ribu kurang lebih 40 ribu mahasiswanya ini kita buat program anti teroris itu. Namun sayangnya di dalam diri saya anak saya diambil dirampok orang lebih jahat dari teroris. Tidak pernah disentuh oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara. Ini tolong ini berhati-hati nih ketidakadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira uh, satu lagi ya. Ya silakan. Satu ya terakhir ini ya. Karena kita sudah mendekati sholat maghrib ini. Silakan. Langsung saja Pak. Sambil menunggu Mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf saya berdiri pak karena biar lebih nampak nanti uh, ada beberapa poin setidaknya dua poin yang ingin kami sampaikan. Uh, yang pertama tentang radikal, radikalisme dan deradikalisasi. Nah uh, pemahaman terhadap definisi itu sangat penting sehingga kemudian kita bisa uh, apa bisa melangkah lebih jauh ke depan. Yang pertama tentang radikal itu sendiri yang tadi sudah beberapa hal disampaikan itu berasal dari kata radix sebenarnya Pak. Jadi sengaja saya buat tulisan ini, saya dapat tiga undangan Pak karena anak saya tiga orang di sini. Jadi masing-masing memberi undangan ke saya dan saya memang menyempatkan diri untuk membuat tulisan. Jadi radikal itu berasal dari kata radix. Yang dalam bahasa latin itu artinya adalah akar jika ada ungkapan gerakan ya, radikal, dipercepat, Pak. dipercepat ya. ya jika kita... ada jika ada ungkapan gerakan radikal maka artinya gerakan yang mengakar atau mendasar. Ini bisa berarti positif dan juga bisa berarti negatif. Artinya netral definisi ini. Nah dalam kamus besar bahasa Indonesia kata radikal itu memiliki arti yang mendasar sampai pada hal yang prinsip sikap politik amat keras menuntut perubahan. Undang-undang pemerintahan yang maju dalam berpikir dan bertindak, kemudian yang berikutnya radikal. Jika ditambahkan akhiran "isme", yakni radikalisme berarti faham yang sifatnya mendasar atau faham politik yang menuntut perubahan yang fundamental. Dalam pengertian ini, sikap radikal atau radikalisme adalah istilah yang netral juga. Bisa baik, bisa juga buruk Tergantung konteksnya Atau nilai yang melekat padanya Nah, sikap dan faham ini pun bisa tumbuh Dalam entitas apapun Tidak mengenal agama Tidak mengenal batas teritorial Negara, ras, suku Dan juga sekat-sekat yang lainnya Nah, kemudian Kata radikal jika diimbuhi awalan D dan akhiran isasi yakni deradikalisasi, maknanya menjadi proses yang meniadakan atau menghilangkan sifat radikal tersebut. Nah, ini ya, juga saya kira menjadi gimana, salah Pak, satu program. Ya sedikit lagi Pak. Namun dalam konteks isu perang melawan terorisme, pemaknaan radikal dan radikalisme menjadi menjadi stereotif dan sangat subjektif pada akhirnya. Nah, label radikal sering disematkan kepada individu atau kelompok yang memperjuangkan formalisasi syariah Islam dalam negara. Nah, menyerukan jihad visabilillah menganggap Amerika sebagai musuh kaum Muslimin memiliki tujuan menegakkan khilafah Islam dan lain sebagainya. Adapun radikalisasi dalam konteks isu terorisme adalah upaya untuk mengubah cara pandang dan sikap orang atau kelompok yang memiliki ciri radikal, sebagaimana yang mereka definisikan sendiri, menjadi orang atau kelompok yang lunak, toleran, pluralis, moderat, dan juga liberal. Nah, ini yang terakhir, Pak, dari terorisme ke radikalisme. Nah, ini penting karena ada titian sebenarnya di sini, Pak, yang kami lihat. Nah, apa alasan perang melawan terorisme beralih menjadi perang melawan deradikalisme? Perang melawan terorisme sejatinya merupakan perang melawan Islam. Ini nanti diklarifikasi, kalau ada mungkin dari bapak-bapak silahkan. Nah, peralihan isu dari terorisme ke radikalisme tentu tidak bisa lepas dari hal tersebut. Paling tidak ada dua alasan, Pak. Yang pertama, dari aspek sasaran, jika yang dimaksud barat bahwa sasaran mereka adalah Islam ideologi, maka pelaku tindak terorisme terlalu sempit dan spesifik, yakni hanya. Yakni, hanya mereka akan melakukan tindak kekerasan, seperti halnya penembakan atau juga pengeboman, termasuk juga mungkin pemukulan atau pembajakan terhadap fasilitas publik dan yang sejenisnya. Adapun mengusung ideologi Islam yang bercita-cita menegakkan khilafah Islam, misalnya, yang menjadi lawan serius Barat dan ideologi kapitalisme yang berjuang tanpa kekerasan dan yang melakukan perjuangan intelektual. Tidak bisa mereka sentuh, tidak bisa mereka sentuh dengan terorisme itu, karenanya, karenanya itu mereka meluaskan sasaran perang melawan terorisme menjadi perang melawan radikalisme. Mereka membuat narasi yang seolah-olah mengkonfirmasi bahwa setiap tindakan terorisme selalu didahului oleh pikiran dan gagasan yang radikal. Baik, baik, itu catatannya bisa dibawa ke sini ya, ya. ya. nanti. Nanti ya? saya kasih. Iya, saya kira. Panjang sekali lagi, kalau Pak, kita cerita, itu ya, jadi lagi tiga, empat, baris. Udah, udah, cukup itu karena kita mau jawab nanti. Ya. azan ini mau dijawab, kita mau closing statement. Itu, itu, itu bisa dibawa ke sana, ya, gitu ya, ya, ya. Saya ya. kira nanti Terima dibawa ke sini, catatan itu gitu. Ya. Ya. Baik, baik, baik. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira catatannya bisa dibawa ke sini, baik. Eh, uh, bapak, bapak pemateri kita. Menjawab tanggapan tadi, kemudian kita closing sekalian dengan closing statementnya, ya, ya baik, terima kasih. Saya Pak, Pak <laughs> ya, ya. oke, okay. ya, baik, terima kasih. Uh, mohon izin kepada teman-teman yang ada di Polda Kendari terkait permasalahan yang disampaikan beliau, mohon nanti bisa dikoordinasikan dengan uh, reskrim yang menangani di tahun 2015, sehingga ini nanti akan bisa di apa? Ditindaklanjuti lagi, mohon Bapak juga bisa selalu koordinasi, selalu koordinasi, sehingga ketika nanti akan dikonfirmasi, nanti Bapak akan bisa memberikan perkembangan informasi terkini. Dan mohon nanti barangkali kalau ada kontak person, baik mantan istri maupun anak, nanti juga diinformasikan. Insya Allah, polisi, sahabat masyarakat. Polisi sebagai pelayan masyarakat, pengayom dan pelindung, jangan sampai kesedihan bapak berlarut-larut sedih-sedih dan sedih. Insya Allah polisi kendari akan membantu bapak. Nah, terima kasih. Kemudian kepada beliau tadi kita sepakat uh, radikal radikalisme itu ada yang positif, ada yang negatif. Sangat sepakat. Ketika yang positif Ketika memang upaya itu adalah untuk menguntungkan kita semua itu positif Tetapi ketika radikalisme yang negatif ternyata hanya menghancurkan dan bisa membunuh aplikasi Ketika actionnya dilakukan ternyata memunculkan teror dan juga menimbulkan korban Itu berarti negatif dan tentunya itu akan diproses secara hukum yang berlaku Kemudian memerangi terorisme bukan memerangi Islam Islam adalah rahmatan lil alamin ya Islam cinta damai dan tegas Pak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa Islam bukan terorisme terorisme bukan muslim ah nanti bisa ditambahkan sama Pak Nasir terima kasih terima kasih ya kalau mau catat nomor saya silakan ya 0815 saya ulangi 0815 saya ulangi 0815 1324 3016 Ya, saya ulangi 0815 1324 3016. Silakan kalau mau uh, bertanya lanjut ya, komunikasi ya kita bisa silaturahmi dan apa yang bisa kita sharing, kita sharing begitu insyaallah. Nah, <tuh> insyaallah ya Bapak uh, Pak siapa tadi, Pak? Maaf Ah, minta nomor telepon Pak Kurnia nih. Ya, kejar Pak Kurnia. Ya, biar selesai urusan Bapak ya, begitu. Nanti saya dorong-dorong Pak Kurnia. Terus uh, Pak, terima kasih tulisannya. Nanti bisa ambil kembali ya. Saya paham ini. Ini kan analisa orang, begitu. Sekarang kita lihat prakteknya Densus 88. Densus 88 tidak memerangi ideologi. Ya, tidak memerangi ideologi, tetapi menangkap pelaku Sejak dari peristiwa Bom Bali itu sudah melangkah pelaku tidak tidak memerangi ideologi. Nah ya, uh, artinya bahwa kalau yang radikal belum tentu terorisme. Yang radikal itu belum tentu radikalisme itu belum tentu terorisme, tetapi kalau sudah terorisme pasti radikal. Ya, wallahualam. Nah, akhir kata ya, saya ingin pesankan ya tetap kita harus peka pada sekitar kita harus sensitif dengan apa yang terjadi sekitar semoga kita akan terjaga ya kita ingat pada Allah SWT mengingatkan ku amfusakum wa ahliikum naro bukan hanya masalah akidah tetapi kehidupan sehari-hari juga kita patut menjaga terima kasih baik terima kasih Pak Nasir dengan Pak Kurnia <tik>